Pintu Ballroom XX1 Jakarta Theater telah dibuka. Para Ferizian yang telah registrasi dipersilakan memasuki ruangan teater. Thank you.
Jakarta Teater telah dibuka. Para Ferizian yang telah registrasi dipersilakan memasuki ruangan teater. Selamat siang Ferizian yang telah hadir di Ballroom XX1 Jakarta Theater. Selamat datang di acara ASDP 50th Anniversary Celebration, Sustaining Growth with Quality. Kami informasikan acara ini diselenggarakan secara hybrid, di mana dapat juga disaksikan melalui jaringan online dengan sambungan Zoom yang terhubung dengan seluruh Ferizian yang tersebar di 27 cabang. Dan juga ditayangkan secara live pada channel YouTube ASDP Indonesia Feri. Agar acara ini dapat disaksikan secara luas. Jadi, tetaplah di tempat Anda karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Selamat menyaksikan.
Rizian. Selamat datang di acara ASDP 50th Anniversary Celebration Sustaining Growth with Quality. Thank you.
Ferizian dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Ferizian dipersilahkan duduk kembali. Sudah terlihat senyum-senyum yang luar biasa. Mari sama-sama kita ucapkan selamat siang Ferizian. Lebih semangat lagi, selamat siang Ferizian. That's the spirit. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Ferizian yang berada di dalam ballroom ini dan juga yang bergabung di halaman Zoom dan di channel YouTube. Selamat datang di acara ASDP 50th Anniversary Celebration Sustaining Growth with Quality. Wow, senang sekali saya Feli Sumaiku. Dan saya Zaki. Kami berdua sangat bangga bisa hadir di ballroom ini bersama dengan Ferizian sekalian. Mana suaranya sekali lagi Ferizian? Semuanya sudah hadir dengan sudah hadir. Gagah, cantik, ganteng, kece, semuanya lengkap ya. Luar biasa. Terlebih tentunya sudah datang juga jajaran BOD yang ada di depan. Yang mana tentunya untuk tim laki-laki sepertinya sangat amat luar biasa sekali dengan kostumnya malam hari ini. Kalau di makanan cocoknya adalah cumi rebus. Wow. Cumi rebus itu singkatannya cuami yang rekeningnya bagus. Ah. Luar biasa ya. Dan tentunya sebelumnya izinkan kami untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat. Komisaris Utama Bapak Syaiful Haq Manan beserta jajaran. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang juga kepada Direktur Utama Ibu Ira Puspadewi beserta jajaran. Selamat bergabung. Dan tentunya kami ucapkan juga kepada seluruh Ferizian yang sudah hadir bersama-sama mengikuti acara ini secara langsung. Dan sebagai informasi bahwa acara ini dapat disaksikan secara online melalui sambungan Zoom dan juga ditayangkan secara langsung melalui channel YouTube ASDP Indonesia Ferry. Jadi ini untuk memastikan seluruh Ferizian dapat menyaksikan dimanapun Ferizian berada. Betul sekali, dan juga kami mengajak Ferizian untuk tetap menyaksikan acara ini sampai dengan akhir karena akan ada banyak persembahan acara menarik yang bisa diikuti. Dimulai dari penampilan spesial dari para Ferizian. Betul. Pengumuman juara umum Olympic Day. Wow. Kuis berhadiah. Door prize, siapa yang menantikan door prize? Wow, dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu nanti di sesi terakhir tentunya kita akan menampilkan persembahan spesial dari Kahitna. Jangan
lupa kalau Kahitna nyanyi cantik. Aku? Apa? Bukan aku ya. Oke, tapi sebelumnya kami juga mau menginformasikan untuk Ferizian yang menyaksikan dari channel YouTube dan ingin menyaksikan penampilan spesial dari Kahitna, nanti akan kami arahkan untuk berpindah ke halaman Zoom ya. Betul sekali, dan tentunya Ferizian yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dapat mencapai usia 50 tahun adalah merupakan anugerah bagi PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Tentunya bukan hal yang mudah melalui tahun-tahun pembentukan dan pengembangan. Dengan perjalanan yang berliku, usaha yang keras dan dedikasi yang tidak main-main dari semua bagian yang tergabung dalam keluarga besar ASDP. Coba kami mau mendengar suaranya yang 50 tahun berkarya bersama ASDP, mana semangatnya? Woo! Luar biasa, sudah bisa mencapai usia 50 tahun itu berarti emas ya? Emas. Nah pas sekarang semuanya juga dekorasinya, warna-warnanya ini adalah emas ya. Usia keemasan dari ASDP Ferry Indonesia. Dan oleh karena itu kita sama-sama berkumpul, mensyukuri dan kita akan merayakan pencapaian. Dan tentunya juga kesulitan-kesulitan yang pernah dilalui bersama oleh seluruh Ferizian. Sekaligus sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang sudah bekerja dengan sedemikian rupa dan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan penuh dedikasi dan semangat yang tiada henti. Dan tahun ini mengangkat tema Sustaining Growth with Quality, mari bersama-sama kita lebih semangat mencapai kesuksesan demi kesuksesan di masa yang akan datang. Dan tidak lupa, acara ini terselenggara berkat dukungan dari PT Jasa Raharja Putra, BRI, Asuransi Sentral Asia, PT PP Persero, PT Jasa Raharja, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Assegaf Hamzah dan Partner, PT Bank Tabungan Negara, PT Dias Mahakarya Semesta, PT Hydro Power Technology, Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU, BGR Logistik Indonesia, Paramana Laga Energi, PT Telkom Indonesia, PT Manggung Pola Raya, SPay Payment Gateway, Laksana Teknik Makmur, PT Ganesha Jaya Sejahtera, PT Indosat, PT Gatra Darani Nusantara, PT Sukovindo, PT Primana Tata Solusindo, dan juga PT LAPI ITB. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas dukungannya. Karena mereka-merekalah juga kita semua bisa berada di tempat ini. Baik, kalau begitu untuk melanjutkan acara kita pada kesempatan kali ini, Ferizian yang kami hormati, setelah tadi kita sudah buka acara ini dengan megah, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Special Act Nusantara dengan tari-tariannya yang sungguh luar biasa, Zaki ya. Dan juga tadi kita sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang tentu menumbuhkan semangat nasionalisme kita lebih tinggi lagi. Dan kini saatnya kita mengucap syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa lewat doa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fawaz Mahdi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah, Maha Suci dan Maha Kuasa, yang telah mengantarkan PT ASDP Indonesia Ferry selama setengah abad, 50 tahun istiqomah memberikan pelayanan penyeberangan feri kepada masyarakat di negeri tercinta kami ini. Sebagai bentuk curahan syukur kami kepadamu, hari ini
kami segenap Ferizian PT SCB Indonesia Ferry berkumpul di Gedung Teater Jakarta ini dalam rangka memanjatkan doa dan syukur kami atas limpahan rahmat dan karuniamu. Ya Allah yang maha pemilik segala rencana, lancarkanlah acara ulang tahun PT ASDP Indonesia Ferry yang ke-50 ini, ya Allah. Dan jadikanlah acara ini sebagai penyemangat kami dalam terus maju dan amanah mengabdi kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada para komisaris, para direktur, VP dan seluruh karyawan PT ASDP Indonesia Ferry, agar kami dapat istiqomah beribadah kepadamu, serta agar kami dapat menjalani amanah di perusahaan ini dengan lebih baik, ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha maaf, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kalau bukan karena Engkau, ya Allah, siapa lagi yang dapat menghapus dosa-dosa kami ini? Sungguh kami sebagai hamba-Mu tidak akan pernah kuat memikulnya. Ampunilah dosa ibu bapak kami, ya Allah, manusia pertama yang memeluk dan menyayangi kami. Tak pernah bisa kami sanggup membalas jasa mereka, ya Allah. Terimalah doa ini dari kami untuk mereka berdua. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fawaz Mahdi atas doanya. Dan mudah-mudahan tentunya acara pada kesempatan siang hari ini diberikan keberkahan. Amin. Ada amin semuanya? Amin. Amin. Supaya lancar sampai nanti kita nonton Kahitna ya. Dari itu juga doanya untuk kuota internet ya dari Ferizian yang nontonnya di YouTube atau di Zoom. Pokoknya semoga internetnya aman. Lancar. Tanpa tersendat. Itu dia. Baik, dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara. Kepada yang kami hormati, Ibu Selvi Arifin, kami persilahkan. Boleh sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Komisaris Utama, harus saya sayangi juga nih, nanti saya kualat kalau enggak saya sayangi. Yang saya hormati dan sayangi Bapak Komisaris Utama Pak Saiful Hakmanan beserta jajaran, ada Pak Hendar, Bu Susi, Pak Iwan, juga ada Pak Budi Setiadi, ada Bu Sekdekom juga. Yang saya hormati dan cintai Direktur Utama Ibu Ira Puspa Dewi beserta jajaran direksi, ada Pak Junia, Pak Harimek, ada Pak DT, Pak DN, dan Pak Yusuf Hadi, dan juga Pak Wahyu Wibowo. Yang saya hormati para Direktur Anak Perusahaan, yang saya sayangi dan banggakan para VP, Project Heads, SGM, GM, dan seluruh Ferizian di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Untuk kita semua nama budaya salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berada di sini dalam keadaan baik dan sehat, juga dalam mudah-mudahan dalam keadaan bahagia. Kita bisa berkumpul di sini pada hari yang baik ini, dan izinkan saya sebagai Ketua Panitia HUT ASDP ke-50 menyapa sekaligus melaporkan rangkaian kegiatan ulang tahun ASDP. Tahun ini Bapak Ibu kita merayakan ulang tahun ke-50 dengan tema Sustaining Growth with Quality. Harapannya tentunya dengan begitu banyak pencapaian ASDP, kita bisa terus mempertahankan pertumbuhan dengan mutu yang prima.
perayaan HUT ASDP kali ini kita rayakan agak tertunda, mungkin lewat dua bulan dari tanggal 27 Maret, karena memang pada tanggal 27 Maret kita bertepatan dengan bulan Ramadan, dan kemudian kita ada angkutan lebaran yang alhamdulillah bisa kita lewati dengan sangat baik, dengan lancar atas kerja keras dan kerja baik kita semua. Dan hari ini bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei, kita merayakan puncak HUT ASDP yang ke-50 tahun. Yang menarik Pak Komut, Bapak-Bapak Komisaris dan juga BOD, kalau hari puncak HUT tahun ini, dari mulai undangan, dari dekorasi sudah bisa dilihat ada nuansa warna keemasan yang memang lambang dari usia emas ASDP. Yang lain juga Bapak-Ibu, kalau tadi mungkin Bapak-Ibu kalau BOD dan BOC langsung ke arah kiri, tapi kalau tadi Bapak lihat sebenarnya Bapak Ibu yang lain, teman-teman Ferizian, ketika masuk ke area ballroom tadi disambut dengan karpet merah. Nah, konon katanya karpet merah ini menandakan untuk menyambut orang-orang terhormat, dan mereka-mereka yang orang-orang terhormat ini harapannya adalah kita suatu saat bisa menjadi para karyawan yang terhormat dan ASDP menjadi perusahaan yang terhormat karena prestasi kita. Dan juga hari ini saya lihat tadi, perhatikan semua yang hadir di sini, para Ferizian menggunakan pakaian yang serba klasik, serba keren, serba gemerlap, sebagaimana layaknya para bintang Hollywood. Karena harapannya semoga kita bisa naik kelas juga sebagai perusahaan world class. Hari ini kami juga ingin mengajak para Ferizian untuk kilas balik. Kalau tadi 50 tahun, nanti kita akan melihat dalam sebuah theatrical performance, di mana nanti kita akan kilas balik dari ASDP di awal sehingga 50 tahun usianya kini. Bahwa banyak pencapaian yang sudah dicapai sehingga ASDP bisa bersinar, persis seperti saya Pak yang sudah 50 tahun tapi tetap cetar membahana. Salah satu hal yang utama juga yang bisa kita lihat perubahan ASDP adalah logo ASDP yang kini lebih muda, lebih kekinian, menggambarkan semangat baru menuju ASDP yang lebih baik. Karena inilah alasan kami panitia menyelenggarakan banyak kegiatan selama setahun penuh yang dimulai dari bulan Maret 2023 hingga nanti bulan Februari 2024. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah ASDP Olympic Days, di mana kegiatan ini merupakan perlombaan olahraga yang diikuti oleh seluruh karyawan di seluruh Indonesia. Kegiatan TJSL, yaitu ada Ocean Clean Up Day, di mana kita membersihkan pantai-pantai di wilayah operasional kita. Kemudian ada operasi bibir sumbing, untuk 100 anak Indonesia membutuhkan, sampai hari ini kita sudah 300 anak Bapak. Kemudian ada shoeboration. Shoeboration ini adalah di mana kita mengadakan desain sepatu. Nanti kemudian kita akan membagikan sepatu yang akan kita produksi, desain yang terpilih. Kemudian juga ada plastik hero, di mana kita mengumpulkan botol plastik yang kemudian nanti plastiknya akan kita ubah menjadi produk baru. Kemudian juga ada peresmian gedung, ada tasyakur. Ini juga merupakan rangkaian dari HUT ASDP. Masih ada beberapa kegiatan lain yang akan berlangsung nanti dalam beberapa bulan ke depan. Namun semua kegiatan rangkaian HUT ini terselenggara tentunya atas bimbingan BOD, arahan juga dari komisaris, dan tentunya juga dari dukungan para sponsor mitra ASDP, dan tentu saja pemikiran kreatif dan kerja keras tim korsek kesayangan kami. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari semua pihak, dan juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang masih dianggap kurang. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Piknik ke BHC bawa bekal bihun. Bihun goreng pakai sambal terasi. Tahun ini ASDP 50 tahun. Yuk, sustaining growth with quality. Wallabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketua panitia acara kita, Ibu Shelfi Arifin. Ya, ditutup dengan pantun. Zaki katanya mau mantun juga. Belum. Oh, belum. Nanti. Oh, baik. Belum boleh centil. Iya, oh, terima kasih. Baik. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan penyampaian sambutan. Oleh karena itu, dengan hormat
kami undang kepada Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ibu Ira Puspadewi, untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Komut dan seluruh jajaran komisaris, yang kami sayangi dan kami banggakan, BOD, teman bekerja, my brothers, teman kadang-kadang nangis juga kalau ada panggilan-panggilan yang tidak diinginkan. Ferizian, para VP, SGM, GM, dan seluruh Ferizian di seluruh Indonesia. Baru sekitar 15 menit acara ini, emang Korsek itu paling pinter ngocok perasaan. Saya tadi terharu dengan sajian yang bercahaya seperti itu, seperti ada flashback, banyak hal yang kita capai bersama sebagai tim. Saya pikir, saya sebagai dirut, walaupun cewek harus kelihatan gagah, nggak boleh terharu-terharu amat. Tapi ketika saya ngintip, ternyata Pak DF kelihatan berkaca-kaca. Kalau Pak Mac ini bocoran, mengeluarkan kacamatanya, melepas, dan langsung menghapus air matanya. Karena kita terharu. Terima kasih Korsek bisa membawa suasana, mengingatkan kita bahwa 50 tahun itu adalah hal yang luar biasa dan sangat layak kita syukuri. Pak Komut, teman-teman Ferizian semua, buat saya yang paling mengharukan ada beberapa peristiwa sejak jalan ke beberapa cabang, sejak November lalu, sekian orang mendatangi saya. Antara lain yang mengharukan, dan saya ceritanya, kalau saya nangis saya udah kasih disclaimer ya, karena Pak Mac aja yang gagah dan jauh lebih muda dari saya bisa nangis, apalagi saya. Teman-teman ini mendekati bilang, terima kasih Bu, saya sekarang berani nyicil rumah. Ketika saya ke kapal, ketemu kru, ketemu GM di daerah, GM-GM-nya cerita, Bu, di daerah ini, di kota, biasanya di ibu kota provinsi, ada asosiasi para GM BUMN. Kalau dulu Bu, kami duduknya di belakang, paling banter di tengah. Sekarang saya bisa salaman, saya dari ASDP. Tidak ada yang lebih membanggakan, tidak ada yang lebih mengharukan bagi semua eksekutif, bagi semua BOD, ketika kita kerja bersama menghasilkan kesejahteraan dan kebanggaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itu adalah hasil kerja bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Kita bangga, tapi sebenarnya saya juga, bangga ini ada basisnya enggak sih? Coba kita lihat para tetangga. Enggak usah jauh-jauh deh. Bagaimana kalau kita melihat kinerja BUMN lain di bidang transport? Kalau bandingannya dengan Pertamina, kayaknya benchmarknya salah deh ya. Kita coba dengan yang transport. Ada yang kira-kira AP2, labanya kira-kira berapa? Ada yang boleh? Gak apa-apa teriak dari audiens. Besar AP2 apa besar ASDP? Besar AP2 apa ASDP? Tepat, AP2 labanya 91,1 tahun 2022. Nanti kita cerita, benar enggak nih kepediannya teman-teman? Kemudian kita lihat lagi, AP1 ternyata 744 miliar. Jadi gede ASDP apa gede AP1? Beneran, yakin? Iya betul, karena 744 miliar itu minus
AP1 di 2022. Yang deket deh, deket lagi. Pelni. Berapa ASDP, ASDP apa Pelni yang lebih besar? Wah, pede banget ya. Kita buka, tolong dibuka, boleh enggak? ASDP berapa labanya? Enggak Pak, bersyukur. ASDP, labanya tahun ini insya Allah sudah diaudit 585 miliar. Selama 5 tahun, ini kita kalau dibandingkan 2018 hingga 2022, tumbuhnya 117%. Dalam keadaan COVID pun, sejauh rekod yang kita bisa lihat, ASDP adalah satu-satunya perusahaan transport yang membukukan profit. Dan secara rata-rata tumbuhnya, udah termasuk COVID, adalah 23%. Patut bersyukur, patut berbangga karena ini hasil kerja keras sama-sama. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Nah, banyak sekali hal yang kita dapat, kita ciptakan bersama, tapi saya hanya memetik 3 hal saja buat catatan. Karena mungkin ini yang kalau boleh saya bilang, boleh di next, ini the 3 wow things yang kita punya. Yaitu yang pertama laba tadi, kita 585 miliar. Kemudian dari segi kesehatan, kita nanti sudah diaudit, Pak DF ya, sudah diaudit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skor kita adalah masuk ke kelas AA untuk kesehatan. Tahun ini juga, terima kasih Pak DF, ini CFO yang paling cakep seluruh ASDP ya. Ya, CFO-nya cuma satu sih Pak. Tapi enggak sih Pak, ada direktur keuangan di anak perusahaan juga Pak. Jadi Bapak tetap paling cakep. Karena kita juga sudah 6 tahun berturut-turut, Pevindo Investment Grade Ranking-nya adalah AA. Tahun ini insya Allah karena kita sudah naik kelas, aset kita sudah melebihi 10 triliun, maka kita insya Allah akan dapat ranking triple A. Ini adalah 3 hal wow yang kita bangga dan bersyukur. Tetapi tetap tidak ada yang namanya nyaman, karena ternyata kalau kita jujur, banyak sekali hal yang kita belum bangga. Banyak hal yang masih memprihatinkan. Next boleh. Banyak tetapi saya ingin melist 3 hal saja. Yang pertama fraud. Pak Komut, Bapak Ibu BOC izin kami BOD dan beberapa tim senior sudah memutuskan sepertinya SDP harus lebih tegas lagi Pak, karena hari-hari ini Pak, kami masih harus menginvestigasi dan menerima laporan fraud di antara Verizian. This is something that we are not proud at all. Tidak bangga sama sekali masih ada fraud di SDP. Sepertinya kita tidak pernah belajar dari sejarah. Pak Komut bisa cerita panjang sih kalau tentang fraud. Beliau pernah berada di satu perusahaan yang sangat moncer di seluruh dunia, nanti Pak Komut mungkin bisa cerita, yang terkait dengan skandal, salah satu skandal fraud terbesar di dunia yaitu Enron. Dan sejak itu perusahaan itu tidak ada lagi ya Pak. Perusahaan itu mati. Kalau kita masih melakukan hal-hal terkait fraud, kita semua bertanggung jawab. ASDP bisa mati. Dan ini masih terjadi hari-hari ini. Saya mohon dukungan, mohon sama-sama memberikan kekuatan. Orang-orang yang melakukan fraud, kita akan tindak sangat tegas, lebih tegas dari tahun-tahun lalu, karena mereka membocorkan, membuat lubang di
kapal kita. Yang kedua, belum bangga, masih banyak PR, karena pesaing kita masih lebih bagus dari kita, yaitu dalam hal pelayanan. Saya kira ini hal-hal yang kita masih harus tekadkan, maka sebenarnya tiga hal ini, termasuk yang ketiga adalah people. Tahun ini kita tekadkan people and culture, kita ingin bentuk people yang punya standar etika dan standar pelayanan yang paling tinggi. Nah, ini yang kita tekadkan. Terkait dengan ini, saya ingin memberi apresiasi. Bu Selvi tadi bilang bahwa karpet merah itu kemudian dengan baju yang menunjukkan kelasnya. Saya ingin melebarkan definisi kelas. Klasi itu bukan hanya kayak Pak Hendar, Pak Komo dengan jas mahal, dengan klasi itu adalah tim teknik yang bajunya kalau boleh ditunjukkan pada kita. Ini juga klasi. Silakan, boleh enggak berdiri? Tim teknik Pak DT, ini adalah pahlawan infrastruktur. Silakan, boleh duduk kembali. Saya ingin cerita bahwa saya 5 tahun di SDP, 5 tahun lebih, baru kali ini betul-betul angkutan lebaran kapal eksekutif kita tidak ada yang mogok satupun. Pendapatan kita dari kapal eksekutif itu sangat signifikan. Jadi terima kasih, makanya dengan helm dan tali yang ada spotlight-nya itu pun saya bilang classy. Because you make us proud, karena anglep berjalan dengan lancar. Berikut, terakhir, next. Karena ada PR tadi, PR yang besar, saya ingin sekali lagi mengingatkan saya dan kita semua, tiga habit ini harus kita internalisasikan lebih kuat lagi, zero fraud, safety and service excellence, dan financial effectiveness. Saya mohon nanti kita akan cek dengan Pak Deha bikin sekian program dengan Pak Deha dan Bu Korsek, kita pastikan ini harus sampai ke cabang, tidak hanya berupa yel-yel, tapi berupa sekian program yang akan memastikan semua inilah yang akan menjadi budaya barunya SDP. Maka people and culture yang menjadi agenda kita tahun ini, game changer kita tahun ini adalah satu hal yang ingin kita pastikan bahwa 50 tahun ini tidak sia-sia, 50 tahun ini kita bikin fundamental yang sangat kuat dan tidak boleh turun. Karena selalu sudah banyak cerita perusahaan yang hebat pun bisa turun dan hilang bahkan mati jika kita tidak melakukan hal yang sudah kita tekadkan bersama. Terakhir ada satu slide, saya ingin kita bangun militansi ASDP. Verizians harus berjuang, bertekad untuk mengamankan kapal kita bersama ini. Saya mengutip satu ungkapan dari sebuah novel Perancis, novelnya tahun 1844, tentang prajurit yang sangat setia pada saat itu konteksnya raja. Buat kita one for all for one, one-nya ASDP dan kita semua untuk ASDP. Kalau boleh, saya mengajak ketika saya sampaikan ASDP, maka kita nyatakan one for all for one. Boleh latihan dulu ya? Boleh berdiri kah? Boleh ya? Insya Allah ini adalah tekad bersama, kita wujudkan three habits, kita wujudkan people and culture ASDP yang terhormat, yang membanggakan. ASDP, one for all. Sekali lagi, ASDP. Sekali lagi yang lebih semangat, ASDP. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, tekad kita bersama, billahi taufiq wal hidayah. Selamat ulang tahun Verizian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
let's make it all for one, all for love. The one little hope, the one you want, the one you need. 'Cause when it's all for one, it's one for all. When there's someone that you know, then just let your feelings show. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Ibu Ira Puspa Dewi. Kita pengen dengar sekali lagi, boleh? Sekali lagi boleh dong. Masih ingat atau enggak nih? ASDP! One for all for one. Waduh, wow. pada kaget. Sekali lagi, lebih semangat ya. Bangun. ASDP! Luar biasa. Oke, tadi saya disuruh memberikan pantun. Boleh. Pantunnya baru siap setelah saya melihat tentunya Ibu barusan memberikan sambutan. Yes. Ibu. Belum. Bu Tapi Ira, Ibu cakep, Ibu mohon cakep, izin. Ya. Ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik, mungkin baik. Ini hanya ya. Apa siap. Tuh? Jalan-jalan ketemu satwa liar. Cakep. Ada gabus di pinggir kali. Cakep. Net profit 585 miliar. Cakep. Bonus cair kali. Sebentar. Mohon maaf. Suara hati. Ibu, acara udah selesai, kita udah closing barusan ya. Sebentar. Intinya adalah bonus cair ya. Waduh. Seketika saya merinding. Iya. Merinding bukan karena bonus akan cair. Tapi? Saya belum cair. Aduh. Mohon maaf, ini sebuah pertanyaan tadi pas ASDP, one for all for one. Giran, bonus cair. Wah. Terlihat. Tapi tentunya seperti tadi kita lihat juga setelah slide 585 miliar tersebut ya, ada juga beberapa slide yang mana tentunya bonus bisa cair asal kedepannya tentunya kita lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan bersama. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semuanya. Zero frauds pokoknya tadi kita cari dengan tegas. Oke, kita akan lanjut lagi keseruan dari kegemilangan 50 tahun ASDP ini. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Bapak Saiful Haq Manan. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Saki dan Pak Feli. Saya masih ingat pada acara sebelumnya saya dibilang Bu Komut soalnya. Jadi balas dendam. Nggak tahu ingat apa enggak tuh Pak Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Ferizian di seluruh Indonesia. Kalau baper tuh susah emang. Jadi bagaimanapun mencoba tegar. 5 tahun berlalu demikian bangga dengan capaian-capaian. Dan melihat semangat dari anak-anak kita, adik-adik, it goes beyond words. Apa yang saya rasakan, dan saya sudah melalui begitu banyak perusahaan, termasuk BUMN. Tapi tidak ada yang saya kira kemajuan yang dicapai dengan cepat dan tanpa kejolak yang telah kalian achieve. Jadi saya sangat bangga.
dengan para Ferizian. Tentu SGM, GM, VP di seluruh Indonesia, saya nggak sempat ketemu. Begitupun tentu dengan segala keterbatasan, segala tantangan, saya pernah lihat pelabuhan yang sangat minim infrastruktur, tetapi seperti tadi Bu Desat sampaikan, mereka begitu semangat, begitu bersyukur, jadi mereka tetap bekerja dengan sepenuh hati, dipimpin tentunya oleh Ibu Desat, direksi yang begitu amanah, menyejukkan kepada kita semua bahwa apapun yang dilakukan oleh direksi itu semuanya adalah untuk kebaikan Persero. Untuk itu tugas Dewan Komisaris menurut saya sebenarnya sangat ringan. Hanya berat kalau mesti ngambil cambuk, menyambuk satu atau dua direksi agar bisa lebih cepat. Jangan disangka kita nggak ada dinamikanya. Kita argue, kita adu konsep, tetapi at the end of the day, kami pun berpikir untuk Persero. Untuk itu, kami dari Dewan Komisaris, saya atas nama Ibu dan Bapak-Bapak Dewan Komisaris, yang pertama harus berterima kasih kepada seluruh anggota Persero, perusahaan ASDP yang kita banggakan ini. Karena semua itu adalah kerja keras bersama. Kemudian bersyukur kepada Allah bahwa kita semuanya sehat, semuanya semangat. Enggak ada yang lemes ya, saya kira enggak ada yang lemes. Passionnya sudah mulai terlihat, itulah yang membuat kita jadi, saya nih pribadi jadi baper gitu. Karena 5 tahun yang lalu saya masuk kantor masih kumuh ya. Saya jalan-jalan lihat ruangannya Bu CS waktu pertama masuk ya, di lantai berapa tuh. Ya Allah, itu ruangan Bu CS itu kayak toko kelontong kayaknya ya. Ruangannya Pak DN waktu itu ya, stafnya Pak DN gitu ya, begitu agak kumuh ya menurut saya. Sekarang kita lihat fasilitas kita begitu bagus dan anak-anak kita begitu semangat, banyak senyum. Kembali lagi, sorry ini aki-aki ngomong jadi banyak bapernya nih. Ya, baiklah. Itulah kehidupan, kita udah siapin sampai pagi mikir, begitu di panggung jadi berantakan semua. Gue udah bawa catatan nih padahal ngomong apa gue bingung, ya kan? Tentu pertama saya mulai di remark saya ini dengan menyampaikan selamat ulang tahun, melanggengkan pertumbuhan dengan kualitas ya, sustaining growth with quality. Ini bukan main-main temanya, bisa growth-nya aja udah bagus, apalagi kalau kita lakukan itu dengan kualitas. Kalau saya perhatikan, pertama saya masuk ASDP ini dulu, saya masuk tuh baru beranak, anaknya namanya kalau nggak salah If Pro ya. Nah itu 5 tahun yang lalu, tiada hari tanpa marahin direksinya If Pro, karena rugi gitu kan. Nggak taunya sekarang saya lihat Pak Ferry gayanya udah agak-agak sombong, karena ya bukan apa-apa, tiba-tiba jadi tempat KTT ASEAN, keren. Kemudian inilah testimoni yang gak bisa dibohongi. Teman-teman itu kirim sama saya foto-foto dari lantai 6 biasanya Pak Ferry ya, sunset. Ini punya Lulu gitu kan. Bukan, ini punya kantor, punya ASDP. Kalau gue punya ini gue gak berteman sama lu, gue bilang kan. Jadi buat saya itu sangat membanggakan juga. Bravo IF Pro. Tapi begitulah ya, kalau kita punya
ibu yang sangat super sibuk menjadi profesional, dia lupa sama tugas lainnya. Jadi beranaknya susah banget. Gak hamil-hamil soalnya. Akhirnya hamil juga nih. Mudah-mudahan cepat lahir, udah mulai kelihatan sih kepalanya nih BHC. Ini lagi digarap ya kan. Saya kira semua puja-puji juga sudah disampaikan ke Pak DR. Terima kasih Pak DR kerja kerasnya ya. Semua juga muji, teman-teman saya semuanya muji, ada ikon masjid, ada permainan dan lain sebagainya. Diharapkan BHC nanti menjadi pusat ekonomi bagi daerah Lampung Selatan dan sekitarnya, termasuk Merak ke sana ya. Kemudian karena hamilnya susah, ya ngambil anak angkat ya, anak orang diambil, jadilah jembatan Nusantara kan gitu kan. Ya namanya anak angkat kan belajar jadi anak, ya kan. Jadi tiap hari sampai kapan saya belum tahu nih, mudah-mudahan pertengahan tahun udah gak dimarah-marahin lagi Bu Lin ya. Jadi kita masih marahin terus nih, anak angkatnya masih belum inline. Tapi insya Allah dalam waktu singkat dengan kerja keras direksi di sana, Jembatan Nusantara akan menjadi anak ASDP yang ganteng juga. Ya Bu, jadi Ibu gak boleh tutup warung Bu, kita masih perlu beranak-beranak terus ya. Karena kalau di rutnya tutup warung, komutnya loyo, ya kapan beranaknya kan gitu ya. Loyo-loyo tapi masih ganteng dong. Hari ini kita akan kedatangan Kahitna, tolong dicermati. Sangat pas ya, sangat pas, walaupun sedikit romantik, melankoli mungkin, tapi sangat pas dengan kita. Kenapa? Kahitna bilang lagunya kan cantik. Cantik, ya. Yeah. Nah, kan ASDP cantik dong. Tepuk tangannya mana? Tapi juga enggak boleh sekedar cantik, harus lebih kan? Itu kata Kahitna loh. Terus segala sesuatunya harus kita kerjakan dengan cinta, ya kan? Kemudian kalau cinta bukan berarti lu cinta sama kolega satu tim, cinta sama perusahaan. Ya, jangan tebar cinta di kolega-kolega kantor, enggak boleh. Kita bukan kerja di biro jodoh loh. Tapi kalau ada yang mau sama gue ntar di samping. Nah, Kahitna juga bilang seandainya aku bisa terbang. Kalau kita bisa terbang itu intinya pesannya adalah selalu benchmark. Ya. Kalau kita bisa terbang, pengen jadi siapa? Jadi Emirat kah? Jadi British Airways kah? Jadi SQ kah? Ya. Jadi ada pesan-pesan itu. Nah, yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, lagunya Kahitna, jangan sampai jadi yang begini. Lagunya yang terakhir gak ngerti. Ya kan susah kalau kalian gak ngerti. Gue gak jadi terharu, gue malah gue jitakin yang kagak ngerti-ngerti. Ibu udah bilang, zero fraud. Kenapa masih diulang-ulang? Ya kan, safety first. Kenapa masih diulang-ulang, ya kan? Apa yang lu kagak ngerti? Konsepnya very simple. Jadi dewan komisaris juga memonitor, membantu direksi memonitor. Kalau enggak ngerti-ngerti, kita apain Bu Dirut ya? Bonusnya ditahan deh ya. Boleh ya? Nah, tentu pesan yang terakhir sesuai dengan harapan Komut dan dewan komisaris mengendorse bonus segelas cair. Gak apa-apa walaupun yang buat Komut dan komisaris gak ada, gak apa-apa. Ih, curcol. Jadi kembali lagi kalau Bu Deset tadi menyampaikan tiga hal yang wow,
tiga challenges dan lain sebagainya. Saya juga punya empat sebenarnya. Melihat progres dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Konsep saya simple. Tiga hal yang selalu menjadi fokus sebagai pimpinan, fokus saya. Satu, financial. Financial kita luar biasa. Akan menjadi triple A, luar biasa. Di atas 500, luar biasa. Kemudian market. Market kita udah definitely menjadi market leader ya, Pak DN ya. Kita adalah market leader. Kalau yang namanya market leader kita bersin pun tetangga kena flu, kan gitu ya. Jadi tantangannya adalah mempertahankan kualitas kita, karena apapun yang dilakukan oleh market leader pasti akan diperhatikan oleh kompetitor kita. Kalau yang jelek akan dibesar-besarkan. Kalau yang bagus mereka akan copycat, kan gitu. Dan terakhir yang membungkus, jadi semua cek ya. Financial cek, bagus. Market cek, bagus. Yang ketiga people. Nah, tantangan terbesar dari setiap perusahaan memang adalah people-nya. Yang kami ketahui kemarin baru rapat dengan Pak DH, bahwa people programnya in progress, dan progresnya saya kira sudah cukup baik. Banyak tantangannya, bagaimana menciptakan alat-alat untuk membuat people kita perform lebih baik. Sebenarnya hanya itu tujuannya, kalau people kita perform lebih baik, maka ASDP-nya akan terus-menerus menjadi lebih baik. Gua mau pantun, cuman pantunnya jelek banget nih. Boleh dimaklumi nggak ya? Si IP metik daun. Saking semangat, apa nih, gak kebaca. Saking semangat, sampai lupe. ASDP 50 tahun, jaya sejahtera ASDP. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Bapak Saiful Hakmanan. Luar biasa, tapi tadi Bapak diawali dengan terharu. Iya Bapak, kita baper juga jadinya Pak. Betul, sama halnya seperti pertemuan kita pertama waktu itu Pak. Kenapa tuh? Saya juga baper. Kalau di Bandung ada sebuah daerah namanya Antapani. Antapani itu ada singkatan. Apa tuh? Antara cinta namun gak berani. Ya. Aduh. Iya, Bapak nyari yang cantik teman saya nih Pak. Cantik dia. Baik, dan tentunya karena barusan juga Bapak sudah mengakhiri sesi sambutan. Betul. Maka saya sudah sah bisa centil. Akhirnya. Oke. Ingin kita lagi gegat tanda. Siang. Ini dibuka gak nih? Enggak. Karena sedikit cerita, apa perjalanan menuju hari ini, iya, saya itu melalui satu hari di mana bulan puasa saya diprank abis-abisan. Kenapa tuh ceritanya? Saya hadir, saya kira akan acara seperti ini, namun saya harus masuk ke lantai, setiap lantai, dan masuk dengan teriakan, tolong, tolong. Dan itu sungguh sangat amat luar biasa sekali. Kalau misalkan ada kata-kata yang saya dapat itu sama seperti ASDP. Apa tuh? Coming together is beginning. Okay. Keeping together is progress. Nice. And working together is success. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Luar biasa memang. Pak, ditambahin Pak gaji teman saya Pak, boleh Pak? Sebentar, bonus aja belum cair kok udah nambahin saya. Oh ya, belum juga ya. Ibu Ketua Panitia, ya langsung gitu kita langsung. Boleh ya Bu ya, mohon izin. Oke, nah itu adalah bagian dari 50 tahunnya ASDP juga. Kamu pernah gitu kan ya, ikut dalam rangkaian acara-acara. Nah, ini kita juga mau menyampaikan sebuah video yang mungkin akan bikin baper juga kayaknya. Ya. Jadi ASDP ini betul-betul
betul-betul senantiasa memupuk kebersamaan, salah satunya menyelenggarakan kegiatan tahunan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ASDP ke-50. Jadi ada fun competition, dan ini juga mengajak seluruh Ferizian untuk berbagi dan melakukan kegiatan sosial. Jadi rasa kemanusiaan dan solidaritasnya itu kepada sesama jadi lebih ada gitu. Kan tadi kan yang diminta people-nya supaya lebih kecil lagi. Yes. Nah, ini adalah salah satu rangkaian untuk membangun solidaritasnya. Betul sekali. Dan tentunya kami akan membagikannya kepada Anda. Bagaimana kekompakan dan keseruan keluarga besar ASDP dalam rangkuman tayangan video kegiatan TJSL tahun 2023 serta kegiatan Olympic Day berikut ini. Luar biasa, saya minta tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Wah, terlihat tentunya dari tayangan berikut bahwa betapa kompak dan juga solid dan juga serunya keluarga besar ASDP dengan segala kegiatan yang sudah dilakukan. Betul. Coba apakah ada wajah Anda di sini? Yang saya tahu sih satu, yang di sebelah sana, yang di samping Bapak menggunakan seragam akhlak. Nah, betul. Yang ini ya. Siap, bahkan itu fotonya banyak sekali, satu, dua, tiga, sepertinya memang permainan panitia. Kenapa? Zaki, komisaris bukan, dirut bukan, kenapa mukanya dia yang paling banyak ya? Mungkin Bapak memang sosok yang kayaknya kalau dilihat itu orang yang selalu mengajak orang-orang lain untuk bergabung. Nah, karena tentunya seperti yang sudah kita lihat bersama Bapak Ibu semua seluruh Ferizian yang hadir di sini, tentunya untuk tadi dengan sebegitu banyaknya aktivitas, tentunya di sana juga ada volunteer-volunteer yang membantu suksesnya acara-acara tersebut. Dan kalau tadi dilihat ya, jadi kita sudah saksikan bersama-sama ya, ada keluarga besar ASDP yang turut serta dalam kegiatan operasi sumbing bibir, di mana tahun ini sudah dilaksanakan operasi untuk 100 anak Indonesia, dan tahun depan kita menargetkan 200 anak untuk mendapatkan senyum baru dari ASDP. Betul, namun tentunya untuk mewujudkan senyum baru anak Indonesia, kami mengajak seluruh Ferizian untuk bergabung menjadi volunteer ASDP dan juga mengikuti seluruh kegiatan sosial. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ya, di sini tulisannya join us and be an ASDP volunteer. Jadi kita mau mengajak semuanya yang ada di sini dan juga yang menyaksikan via Zoom dan juga YouTube gitu ya, untuk bergabung menjadi volunteer ASDP. Dan tentunya selain itu, Ferizian juga dapat menyumbang melalui scan barcode yang ada pada layar. Itu, nah kalau mau bonus cair ini bisa kali duluan gitu. Kalau kita menanam kebaikan maka kita akan memetik kebaikan. Iya, akan kembali. Mungkin Anda bisa men-scan hari ini, 2-3 hari rekening Anda terisi lebih banyak. Nambah lagi gitu. Kita tidak pernah tahu. Betul, ya kan orang mah mesti keluar dulu. Betul. Gitu kan, baru ntar baliknya berlipat. Apalagi buat kalian kaum-kaum yang gagal work Coldplay. Iya. Bisa kali scan barcode. Langsung cus. Yuk, daripada uangnya mubazir. Iya. Yuk.
kita mau ajak teman-teman volunteer kita juga, yuk. Betul. Mari teman-teman volunteer kita. Jadi untuk Ferizian, kita akan ada perwakilan volunteer yang juga membawa papan barcode. Dan bagi Ferizian yang mau berpartisipasi, saya ganti kalimatnya. Bagi Ferizian harus berpartisipasi, ya. Langsung saja melakukan scanning barcode ini. Ini dia wajah-wajah volunteer kita. Bergabunglah, berbuat baik, menjadi ASDP yang lebih berfaedah lagi. Silakan di scan untuk donasi. Betul, yang mana tentunya setelah tahun ini 100, maka tahun depan targetnya adalah 200. Betul. Yang mana artinya kami juga membutuhkan dukungan dari Anda semua yang hadir di sini. Nah, langsung yuk, jangan nunduk doang ya di scan. Jangan nunduk doang balas WhatsApp. Barusan saya dengar. Apa? Yang di sebelah sana kenapa selfie ya jadinya itu? Mohon maaf. Jangan selfie, Pak. Di scan. Itu karena kameranya udah otomatis depan dulu tuh ya. Otomatis depan, iya. Siap. Silakan berkeliling. Yuk. Kalau misalnya kurang gede, Pak komisaris mau foto kita boleh juga, Pak. Kita bisa di-scan, Pak. Boleh, Pak. Siap, oke. Baik, dan tentunya kembali yang di area belakang juga mangga apabila Anda ingin menjadi bagian tentunya. Yes. Memberikan senyuman indah ASDP untuk rekan-rekan kita yang memang membutuhkan. Jadi ini dari kita untuk mereka yang membutuhkan. Dari ASDP untuk Senyum Indonesia. Luar biasa. Sudah terlihat semuanya sudah mulai men-scan. Tuh. Dan tentunya silakan. Untuk nominal tidak terbatas. Betul dan sekali. Tidak ada tentunya syarat Anda harus memberikan berapa. Kembali tentunya kami bebaskan untuk Anda semuanya. Nah, itu ada yang dipanggil-panggil di dada-dadahin mau nge-scan ya? Sebelah kiri ya? Monggo, maju. Sini, sini. Tenang aja, sini. Ini ada kamera jadi ketahuan muka-muka yang nge-scan sama yang betul, enggak. Betul, nanti di sesi akhir kita akan tampilkan wajah-wajah. Betul. Wajah-wajah yang enggak nge-scan ntar kita scan ulang. Untuk tidak boleh ikut ke acara ini, oh enggak ya? Enggak dong. Siap. Dong. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk keikhlasannya. Ya, dan di belakang tuh masih ada beberapa juga ya yang masih tentunya antusias sekali. Bapak yang di scan mohon izin tentunya silakan untuk barcode-nya, jangan wajah volunteer-nya ya. Yang difoto malah wajah volunteer-nya. Aduh. Ingat. Tadi cintanya jangan yang tadi ya. Betul. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih Ferizian atas partisipasinya dan donasinya. Dan jangan lupa untuk ayo bergabung menjadi volunteer ASDP. Semoga amal baik Ferizian dapat meringankan dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, semuanya sudah scan, sudah aman. Kita hari ini rangkaian acaranya tuh luar biasa. Ya. Dari tari-tarian, kemudian ada sambutan juga, Okay. Ada amal juga. Amal. Nah, tapi kita juga mau memberikan reward. Betul. Nah, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, ASDP ini kembali menggelar kegiatan rangkaian acara ASDP 50th Anniversary yang diikuti dengan antusias oleh Ferizian dari berbagai cabang kompetisi. Ini mau nyanyiin SEA Games mereka ya. Wah, luar biasa ya. Keseruannya juga luar biasa dong. Iya, dan tentunya kegiatan rangkaian ASDP 5th Anniversary sudah dilakukan sejak Februari sampai dengan Maret 2023. Ada apaan aja tuh, Zaki? Yang pertama ada badminton. Waduh, mana-mana. Selanjutnya ada tenis meja, tenis yang di atas meja. Betul. Selanjutnya ada gaplek, ada catur. Ada futsal. Futsal, ada juga voli. Nah, yang satu ini dia bisa ngikutin ada zumba. Selanjutnya juga ada basket. Ada basket, ada e-sport PS dan juga e-sport Mobile Welcome Legend. Welcome to Mobile Legend. Apakah kamu mau berteman dengan Nana? Udah pas ya, cocok ya. Yang mau mabar silakan di scan. Jangan ya. Dong. Ya. Jangan, gak ada scan-scan lagi. Ada lagi ya, oke. Dan tentunya hari ini segera kita akan umumkan siapa saja yang berhak untuk menjadi juara umum. Namun tentunya sebelumnya marilah kita saksikan rangkuman tayangan kegiatan ASDP Olympic Day 2023.
Wow. Mana suaranya atlet-atlet ASDP? Atlet-atlet volinya luar biasa. Badminton gimana? Gimana volinya? Oh, lagi. Wajahnya harus ditahan sedemikian rupa. Satu, dua, tiga. Oh. Karena yang paling utama bukanlah skill. Apa? Tapi wajah yang paripurna. Oke, tadi itu udah seru banget tergambar dari foto-fotonya, kegiatannya, rangkaiannya dari banyak sekali cabang olahraga. Berarti memang ini menunjukkan bahwa Ferizian adalah orang-orang yang sehat ya. Aktivitas fisiknya mantap gitu. Dan sepertinya semuanya sudah sangat amat penasaran sekali. Kira-kira siapakah pemenang juara umumnya? Oke, coba siapa yang kira-kira yang menjadi juara umum ASDP Olympic Day? Ada yang bisa tebak? Regional berapa? Berapa? Ah, masa? Coba. Baik, dan langsung saja kita umumkan pemenang juara umum ASDP Olympic Day. Pemenangnya adalah... Regional 3! Selamat kepada Regional 3! Kami mohon untuk perwakilan dari Regional 3 untuk naik ke atas panggung dan menerima hadiahnya. Wah, udah langsung di depan. Wow, lagi. Luar biasa. Dan tentunya dengan hormat kami juga memohon kesediaan Bapak Wahyu Wibowo selaku Direktur SDM dan Layanan Korporasi untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah kepada juara. Kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Wibowo dan selamat sekali lagi untuk Regional 3. Wah, ini semakin seru ya. Apresiasi demi apresiasi diberikan kepada Ferizian dan Ferizian yang berbahagia. Beberapa waktu lalu, BOD memutuskan untuk memberikan reward yang spesial, reward spiritual. Yang ini adalah bentuk apresiasi dan juga bentuk kontribusi dan kerja keras pekerja-pekerja outsourcing dari teman-teman Ferizian yang menjadi petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Baik, dan tentunya perlu diketahui juga bahwa hadiah ini merupakan tanda kasih dari BOD secara pribadi. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Dan tentunya untuk menentukan pilihan, Divisi SDM telah melakukan serangkaian proses seleksi. Di antaranya, seleksi administrasi, okay. Spiritual online test. Yeah. Ini semacam memang menguji sekali. Mungkin surat Ar-Rahman, ayat sekian. Gimana? Iya, ayat kursi. Itu secara online mungkin ya. Iya. Ada wawancaranya ada juga. Ada wawancara. Sama siapa? Sama malaikat apa? HRD wawancaranya. Oh, sorry. Bukan dong. Bukan ya. Siap. Enggak ya. Dan tentunya dari 471 peserta yang mengikuti proses seleksi, terpilihlah 4 orang yang mana akan berangkat ke tanah suci. Untuk melaksanakan ibadah umroh dan inilah mereka yang terpilih. Penerima reward spiritual, Didi Diana, petugas kebersihan dari kantor pusat. Selanjutnya, atas nama Ahmad Afandi, petugas keamanan dari Ketapang. Dan juga Ahmad Sobani, petugas kebersihan dari kantor pusat. Dan yang terakhir atas nama Nur Hayadi, petugas kebersihan dari kantor pusat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah 4 orang yang akan berangkat beribadah. Terima kasih kepada para BOD yang sudah memberikan secara pribadi. Betul. Apresiasi reward spiritual ini. Dan saya mendapatkan informasi bahwa beliau-beliau ini tidak dapat hadir karena sekarang sudah di bandara. Wow, emang iya, emang enggak, belum. Coy. Iya. Rekan Didi Diana, rekan Didi, iya bagaimana? Oh enggak ya? Oh enggak. Enggak ya? Wah, ini siapa? Papa. Papa. Lu ntar di Rukia. Fernando Jose. Bukan. Fernando Jose. Cuando se tiene una razón. Bapak, boleh lihat aku yang cantik ini kepada istri muda. Iya, itu ada bininya, woi. Bapak, boleh dilanjutkan untuk suratnya? Surat apa? Bersiap.
Surat apa dites lagi? Tabarokallazi biyadihil mulk. Silakan, Pak. Pak. Bapaknya malah nyolok mata saya barusan. Aduh, dicolek. Bapak, coba ngedip mata kiri 3 kali kalau dengar suara kita, Pak. Ngedip 3 kali, Pak. Bisa nggak, Pak? Pak, Bapak, halo. Bapak. Halo. Ini Bapak Ahmad Sobani ya dari Ketapang. Bukan. Bapak Ahmad Afandi, maaf. Pak. Bapak. Jam. Halo. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Pak, bisa mendengar suara kami, Bapak? Siap. Bapak, sedikit saja. Bagaimana perasaan Bapak pada siang hari ini? Berangkat umroh, Pak. Tidak boleh nangis. Alhamdulillah. Seneng banget. Nah. Gimana muka senengnya, Pak? Wajah senang, Pak. Muka senengnya gimana, Pak? Oh, buang ingus. Iya, siap. Bukan. Oh, bukan. Bukan buang ingus. Apa tuh? Mau nyopotin hidung. Biar gak keluar ingus. Apa yang mau disampaikan, Bapak, karena sudah mendapatkan reward spiritual award ini dari para BOD secara pribadi loh, Pak? Alhamdulillah, saya mengucapkan tahun 50 SDP. Siap. Wow, luar biasa, boleh tepuk tangan. Mantap, SDP. Iya, tidak terdengar, Pak. Lama-kelamaan saya melihat wajah Bapak, saya seperti Power Ranger ya, Pak. Kenapa tuh? Ada pesan dari Gordon, wajah ya. Doang, Gordon. Net. Ibu yang lagi ngintip, mohon izin, Ibu tidak diajak main, Bu. Ya, mohon izin. Tiketnya cuma 1, ayah aja. Ibu nitip doa aja sama Korma ya, Bu. Ibu ya, jangan lupa korma buat kita berdua ya. Ibu udah nyindir aja, Ibu. Iya. Sekali lagi, Bapak, tentunya selamat dan barangkali ada yang masih mau disampaikan. Selamat satu ulang tahun saja. Gitu untuk ASDP, silakan, Pak. Selamat ulang tahun yang ke-10 ASDP. Tetap jaya. Jaya. Terima kasih dan selamat sekali lagi tentunya untuk para pemenang spiritual. Award, iya. Ada yang mau berangkat umroh? Yuk, gantian jadi OB, mau? Enggak. Yang kan tadi, spesifikasinya adalah salah satunya memang ada wawancara. Betul. Ada spiritual dan lain-lainnya. Iya. Tidak begitu saja ya. Baiklah, kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk ASDP. Nah, tadi award-award sudah kita kasih, amal juga udah. Berarti sekarang saatnya kita masuk ke sesi Door Prize. Oke. Untuk membuka Door Prize ini, Zaki punya sebuah tarian. Silakan, Zaki. Tidak ada ya. Ada selalu. Ke tengah dong. Nanti tariannya akan dikeluarkan di sesi Big Prize, oke? Baik. Di sini tentunya Zaki memiliki informasi yang harus dibagikan terlebih dahulu untuk seluruh Ferizian. Yes. Yang mana tentunya seluruh Ferizian akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Door Prize. Ya, jadi ya? Tidak ada sistem gugur. Semuanya bisa menang. Wow, dan tentunya nanti untuk teknis ya, Anda semua bisa melihat layar utama kami dan di sana kita akan start juga stop yang artinya nanti akan keluar nama-nama Anda. Alangkah lebih baiknya tentunya pada saat Anda melihat, Anda langsung foto atau screenshot. Betul. Karena dikhawatirkan nanti memang ada nama Anda namun tidak terbaca saking banyaknya hadiah yang akan dibagikan. Iya, dan para pemenang seperti yang sudah tertulis, jadi nanti harap mengirimkan data dirinya berupa nick, kemudian ID card perusahaan, asal cabangnya dari mana dan nomor telepon. Dan kemudian pemenang bisa menghubungi Mbak Ulan. Mana Mbak Ulan? Mbak Ulan. Panas deh HP-nya, nanti Mbak Ulan di WhatsApp-in terus ya. Nomornya juga sudah tertera, oke? Jadi caranya seperti itu, kita akan mainkan langsung. Boleh, kita langsung bersiap. Door prize yang pertama. Oke, dan langsung saja sudah terlihat akan banyak sekali pemenang. Yang mana tentunya di sesi pertama kita akan bagikan 50 voucher GoPay dan juga OVO senilai Rp250.000. Kalau begitu untuk 50 orang yang beruntung, langsung kita mulai. Start! Oh, panjang, ada vibranya. Stopnya di mana nih, Kakak Zaki? Stop!
Dan luar biasa. Ini pemenangnya. Screenshot, foto. Mana yang menang? Silakan. Wow. Zaki, ada yang dari Batu Licin. Mana? Licin apa sih? Mana? Itu. Siap, saya tidak bisa Ahmad lihat. Ahmad Imran. Pak Ahmad Imran. Licin sekali sepertinya rezekinya ya. Amin. Siap sekali lagi, silakan di screenshot dan tentunya di foto supaya nama Anda terpampang nyata dan nanti Anda tinggal menghubungi Wulan. Mbak Wulan ya, kita masih punya banyak sekali hadiah, itu baru permulaan anak ya. Permulaan udah sangat amat panas sekali. Itu dia, pokoknya akan ada banyak voucher dan bahkan kalau ngeliat gambarnya itu grand prize-nya ada apa sih Zaki? Grand prize-nya ada 1 unit mobil. Wow. Tapi sekarang kita mau beralih ke door prize berikutnya adalah voucher MAP senilai Rp100.000 persembahan Telkomsel untuk 10 orang. Betul, dari Telkomsel. Ah, betul. Dan bersiap, start. Langsung kita. Siapa? Stop. Kau mencuri hati. Dewi, Gatsby kita bukan dangdutan. Oh, sorry. Siap, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Silakan kembali di foto, di screenshot supaya menjadi bukti. Dan tentunya jangan lupa untuk mengirimkan data diri Anda ke PIC kita atas nama Wulan. Wulan, cie Mbak Wulan famous banget nih Mbak Luar Wulan biasa. Nih. Udah ini Mbak Wulan langsung ganti nomor deh. Iya benar. Mbak Wulan kayak sorry sibuk lagi ngurusin door prize. Oke. Dan tentunya bersiap untuk hadiah selanjutnya. Yang mana tentunya semakin naik tentunya hadiahnya akan semakin panas. Iya dong, jadi jangan khawatir kalau sekarang belum dapat, makin ke belakang makin tinggi. Oke, kita memiliki 5 unit Mitru Wireless Earbud dan langsung saja inilah pemenangnya. Start untuk 5 orang. Stop. Selamat. Woo. Singkil Kupang. Tuh. Dari Bakau Heni, mana divisi tuh? Komersial, teknologi Ayo. Informasi. Orangnya ada di sini atau enggak, pokoknya semuanya menang. Silakan tentunya kembali di screenshot dan juga di foto. Yes. Persiapan kita akan masuk ke hadiah selanjutnya. Kira-kira dapat hadiahnya apa lagi ya Zaki? Aduh, tapi dari tadi memang kebanyakan teman-teman di sini wajahnya memang tidak terlalu bahagia. Kenapa? Karena dapat sih dapat, tapi di urutan pertama kan kita tahu ya. Masih hadiah yang hiburan ya. Jadi banyak sekali yang ngerasa enggak, belum terlalu bahagia. Sabar. Ya, nama saya sudah keluar dari mobil itu. Kesempatannya hangus ya. Karena biasanya kalau yang dapat tuh kan langsung dari tadi semuanya pas sudah lihat itu nama lu langsung ya udah. jangan aku. Selanjutnya kita punya hadiah apa lagi nih? Ada 22 unit JBL speaker. Wow, dan langsung saja inilah pemenangnya. Start. Ayo langsung start. 22 orang jangan bersiap. Aku, jangan aku. Stop. Nah. Wow. Ini dia nama-namanya. Mari kita berdoa yang dapat hadiah-hadiah grand prize yang ada di sini. Betul, ya. Ada Bapak Muhammad Fahir dari Divisi Keselamatan Kesehatan Betul. Lingkungan. Luar biasa. Bentar. Kenapa? Itu ada yang namanya Pak Ermawan dari Lembar. Lembar berapa kalau boleh lembar tahu? Terakhir. Lembar terakhir. Jangan dong. Iya betul. Oke, bersiap tentunya. Selamat sekali lagi untuk pemenang JBL speaker. Dan kali ini kita memiliki 2 unit modem Orbit persembahan dari Telkomsel. Oh, jadi ini nggak ada lagi internet-internet yang kayak bisa nih. Nggak bisa. Nggak oke. Internetnya akan lancar. Asalkan ya Anda punya pulsa untuk beli kuota. Oke, 2 orang yang akan mendapatkan modem Orbit persembahan Telkomsel adalah start. Cie berduaan nih yang dapet nih. Ini langsung jadi jodohku. Buka warnet deh abis ini deh. Kan punya ini Orbit ya. Visioner. Stop. Seno Handoko Pamungkas dari Ketapang. Wow. Dan George Matelinus Lawalata dari Ambon. Selamat Ambon, Ketapang. Hai. Ambon, Ketapang. Aduh. Ya, yang di sini gak ada yang dapat. kasian. Aduh. Lanjut lagi. Kali ini untuk 1 pemenang. Ah, ini lumayan banget nih. Ada 1 unit smartwatch Galaxy 4 persembahan Aviro Global Technology. Langsung kita mulai start. Lamain kali ya.
Jangan. Canting. Stop. Muhammad Iqbal, bye-bye. Dari Sorong. Mana nih kamera di sana? Pak Muhammad Iqbal, bye-bye. Beda. Beda. Bye-bye yang gini. Bye-bye mobil. Bye-bye motor. Aduh. Lanjut lagi. Selanjutnya kita memiliki 10 tabungan emas 0,5 gram. Wow. Permulaan yang baik. Kenapa itu hanya 0,5? Karena 0,5-nya kita ambil. Enggak dong. Memang sesi pertama 0,5 gram terlebih dahulu. Betul sekali. Langsung saja inilah pemenangnya. Start. 10 orang dapat tabungan emas tapi pasti dijual lagi. Jangan dong, tidak bisa. Jangan ya. Kita stop. Selamat. Pontianak, Kupang, bau-bau, Merak-Merak, Ambon, Luwuk, Ketapang, Batu Licin, Divisi Perencanaan Korporasi. Ah, ada nih ya. Ada yang dapat emas di sini? Belum? Belum? Belum ada? Belum ada yang dapat tadi ya? Belum ya. Dapat goodie bag aja ntar ya pulang ya. Oh, emang ada? Enggak tahu juga sih. Oke, barusan 0,5 gram. Kita naikin lagi dong emasnya. Menjadi 1 gram. Yeay. Dan kembali tentunya ada 10 pemenang yang akan mendapatkan emas 1 gram ini. Dan betul. Langsung saja pemenangnya adalah start. Kita start, 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 start. Sabar untuk tabungan emas 1 gram, 10 orang kira-kira siapa? Stop! Selamat Pontianak, Biak, Properti Umum, Merauke, Ketapang, Ambon, Ambon, Ambon. Ambon, Ambon, Ambon. Jepara ya. Selamat sekali lagi. Ada sepertinya ya sorak-soraya di sebelah sana. Ada di sini? Ada. 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 Anak bunda Anda? Ada. Iya, ada. Ada anak ada. Bunda. Satu gram. Hah? Cukup di sana aja? Enggak dong. Tambahin lagi kakak. Saya mau tambah dari 1 gram ditambah menjadi 2 gram menjadi 3 gram. Tabungan emas 3 gram untuk 3 orang pemenang. Dan langsung saja pemenangnya. Kita langsung mulai. Start. Start. 3 orang, siapa yang dapat tabungan bersiap, emas? Bersiap, stop. Wow, Selayar, Bau-Bau, dan juga Divisi Pengelolaan SDM pasti ada di sini. Mana? Ada. Oh, 3 juta lebih. Jangan dijual. Pakai figura. Betul. Selanjutnya. Nah. Tadi kan Zaki sebut-sebut 3 juta. Ha-ah. Kita kasih door prize-nya 2 orang tabungan BRI senilai 3 juta rupiah. Wow. Mantap. Ini tabungan masa depan ya. Betul. Jadi selama Anda tidak membutuhkan jangan dipergunakan terlebih dahulu. Mohon maaf, ini tabungan BRI masing-masing 3 juta, bukan 3 juta dibagi 2 ya. Bukan ya, 3 juta masing-masing. Dan langsung saja 2 pemenangnya kita mulai start. Berangkat dia Labuan Bajo nih. Labuan Bajo, Labuan Bajo. Bajo. Ibu, Labuan Bajo. Kita ikut ya Bu. Ya, kami ikut Bu. Kami akan mengubah bio Instagram kami menjadi MC ASDP. Selamanya forever. Betul. Ini kita stop dulu dong. Oh, stop. Selamat. Wow. Ternate dan juga Regional 2 Cilegon. Selamat mendapatkan tabungan senilai 3 juta. Ih, kayaknya masih kurang deh. Ampun. Feli ini masih tuh, pengen lagi sebentar, deh. Zaki udah mulai haus nyebutin door prize yang gak ada henti. Ini masih belum berakhir. Masih belum berakhir dong. Karena kita akan tambahkan lagi door prize kali ini. Tabungan emas 5 gram. Oh, 5 juta. Lumayan buat cicil. Kebayang gak yang tadi yang pada saat sesi awal dapat voucher? 250 yang 250 ribu. Dia udah langsung gue nih, gue. Akhirnya temennya sekarang dapat 5 juta ya. Tapi apapun bentuk hadiah yang didapatkan tentunya segala sesuatunya patut kita syukuri. Betul sekali. Karena, tepuk tangan dong untuk ASDP. Dan langsung saja tabungan emas 5 gram. Pemenangnya kita langsung start. Cie 5 gram. Aduh. Kita bayarin kali ya, 2,5 nih. Nanti jadiin lah. Yang belum nikah lumayan nih mas. Boleh ya, 5.
4, 3, 2, 1, stop! Fadli, balik papan, Nanang Kosim. Ada, orangnya mana? Properti dan umum, Pak Nanang Kosim. Angkat tangan, Pak Nanang Kosim. Wah! Akhirnya! Pak Nanang boleh berdiri terlebih dahulu? Masya Allah. Beri, Zaki, beri. Pak Nanang, kijang super ya. Aow. Lelaki jangkung sungguh perkasa. Bagi dua. Enggak ya. Aduh. Oke ya. Itu dia. Door prize sesi pertama sudah selesai. Woo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan jangan lupa untuk para pemenang dilihat di screennya ya. Jadi langsung aja mengirimkan data diri berupa NIK, ID card perusahaan, kemudian asal cabang dan nomor telepon. Ini bisa menghubungi Mbak Wulan di nomor 08211 4587415. Baik, betul sekali. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PT Jasa Raharja Putra. Terima kasih untuk BRI. Terima kasih untuk Asuransi Sentral Asia. Terima kasih untuk PT PP Persero. Dan juga terima kasih banyak untuk PT Jasa Raharja. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, Ferizian. Hadiah-hadiah sudah ada banyak, tapi kita pengen lagi melihat sesuatu yang benar-benar datangnya dari Ferizian ini. Wah, apa itu? Ini adalah sebuah persembahan di mana mereka latihan 7 kali 24 jam, 75 hari, 64 jam. Enggak ya? Siap. Ada sudah mulai ngelantur. Benar-benar, sorry. Dia enggak kerja-kerja tentunya ya, kalau latihan melulu ya. Nah. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan mempersembahkan talenta-talenta penuh bakat. Yang bukan hanya berdedikasi tinggi dalam pekerjaan, tapi juga punya jiwa seni yang patut diapresiasi. Begitu bukan? Betul. Dan langsung saja kita sambut Theatrical Performance. Persembahan dari Ferizian. Perjalanan kita mulai dari perkembangan transportasi air di Indonesia dengan disahkannya perusahaan proyek angkutan sungai, danau, dan feri PASDF di proyek di Departemen Perhubungan pada saat itu. Sebagai perusahaan yang menyediakan pelayanan angkutan penyeberangan sungai, danau, dan feri, kehadiran kita di Indonesia sangat krusial. Perubahan-perubahan seiring zaman dilakukan, hingga saat ini menjadi PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Kondisi pelabuhan yang saat itu masih sangat sederhana tidak menjadi halangan, namun justru menjadi tantangan bagi ASDP untuk terus beradaptasi. Upaya perlahan namun pasti dan tanpa henti. Musik.
Perhatian, KMP Merak tujuan Bakauheni akan bersandar. Kepada pengguna jasa, harap bersiap memasuki kapal. Kita berbenah dengan tegas, cepat dan efektif. Bebersih dan merangkul publik di area kerja. Pembenahan pelabuhan dan pengaturan ketertiban keluar masuk penumpang menjadi prioritas di area pelabuhan. Kini di dalam area pelabuhan, khususnya di pelabuhan Ketapang Gilimanuk dan pelabuhan Merak Bakauheni, tak ada lagi orang di luar petugas dan penumpang bisa bebas keluar masuk. Perbaikan terlihat jelas. Evaluasi menghasilkan rencana dan inovasi yang seluruhnya dicurahkan untuk infrastruktur yang lebih baik. We'll be right back.
kapal-kapal yang mengarungi laut, sungai, dan danau, menyeberangkan harapan-harapan penggunanya. ASDP telah mengoperasikan tiket elektronik di Pelabuhan Merak akhir 2008. Tiket elektronik menjadi harapan baru menuju ASDP yang lebih baik dan memulai langkah digitalisasi di pelabuhan. Di era digital yang serba cepat, ASDP beradaptasi melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh berstandar internasional. Dengan modernisasi yang dilakukan, transformasi bisnis dari segi operasional, infrastruktur, dan teknologi menuju standar internasional. Rintangan di era modern hadir beragam. Ada masa di mana antrian saat Lebaran mencapai puluhan kilometer. Dan dulu, kita tidak pernah tahu demand yang akan datang berapa dengan kapasitas yang kita miliki.
Sekarang, data lebih terarah dan tepat. Kami memasuki era transaksi non-tunai untuk kenyamanan pengguna jasa. ASDP resmi memasuki era baru, era digitalisasi. Berkembangnya zaman, digitalisasi dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pengguna jasa transportasi air. Mulai dari 1 hingga 2 pelabuhan, hingga bergerak bertahap ke seluruh cabang ASDP. Kesigapan dan keluasan menghadapi tantangan dengan tingkat kesulitan tinggi menjadi kunci kepercayaan publik kepada kami. Tidak mudah menggeser peradaban ke era digitalisasi, namun dengan solid kita bergerak bersama hingga terwujud komitmen untuk mewujudkan solusi bagi pengguna jasa.
Hadirlah harapan solusi melalui digitalisasi, diawali dengan inovasi cashless yang dikembangkan bertahap ke seluruh cabang. Langkah berani kita lakukan kembali. Game Changer Bakauheni Harbor City dan akuisisi Jembatan Nusantara juga terlaksana sebagai bukti nyata transformasi ASDP. Terlebih lagi, dengan hadirnya perubahan logo di 50 tahun ASDP, semakin memantapkan langkah untuk sustaining growth with quality. Perubahan yang kita lakukan bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga social engineering, mengubah masyarakat, merubah perilakunya. Seperti antrinya tidak tertib, bayarnya cash menjadi reservasi online. Perluasan bisnis yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan masyarakat, pembaharuan infrastruktur agar kinerja lebih baik. Era baru dimulai saat kita bersama melangkah bertransformasi. Transformasi menuju perkembangan berkelanjutan yang berkualitas. Inilah kita yang baru. Ada makna di setiap garisan grafis, makna yang melambangkan kita. Terdiri atas gabungan dari ikon infinity dan huruf A, S, D, dan P. Ikon infinity bermakna limitless possibilities yang dimiliki oleh ASDP untuk dapat terus berkembang dan memberi dampak positif berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat. Tiga warna yang digunakan adalah hijau, biru, dan toska, suatu ambiens yang diambil dari perairan, sungai, danau, dan laut. Tiga area kerja ASDP dalam Bangkapti untuk Indonesia. Secara keseluruhan, logo ASDP menggambarkan ASDP Indonesia sebagai garda utama keterhubungan perairan yang akan terus berkembang dan senantiasa memberi dampak positif yang berkelanjutan. Ini adalah kita yang baru. ASDP, We Bridge Nation. Menghasilkan banyak kebermanfaatan membuat kita memiliki motivasi untuk berkembang dengan kualitas yang lebih baik. Dengan harapan hidup hingga 1000 tahun lagi untuk menyatukan Nusantara. ASDP, We Bridge the Nation.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Semuanya luar biasa. Luar biasa. Mau perform lagi boleh loh, Bapak Ibu. Nyanyi. Tidak ada. Foto bersama. Sudah foto, terima kasih, silakan. Terima kasih, tentunya sekali lagi luar biasa. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah kembali. Luar biasa. Diawali dari rangkaian teatrikal yang luar biasa. Woo! Dari awal mula tentunya ASDP sampai akhirnya menginjak usia di 50 tahun ASDP. Pokoknya nothing can stop ASDP. Kita ulang lagi gimana? Don't stop me now. Don't stop me now. Asik. Gak diajak aja sih. Aduh, tepuk tangan dong sekali lagi. Mantap, keren sekali. Semakin panas rasanya ya. Betul. Dan tadi penampilan theatrical performance-nya juga wow, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ferizian. Keren sekali.
sangat terlihat jelas seperti apa perjalanannya. Betul ya. Sekali. Oke, dan tentunya karena ini sudah nanggung, sudah panas sekali, sepertinya kita sudah bisa masuk untuk ke sesi Door Prize. Sesi kedua. Woohoo. Mari kita Door Prize. Dan seperti biasa bahwa seluruh Ferizian akan bisa mendapatkan hadiah. Dan tentunya tidak ada sistem gugur di door prize ini. Selanjutnya kembali tentunya untuk Anda yang nanti namanya tercantum di layar. Tentunya silakan untuk memfoto atau men-screenshot terlebih dahulu. Dan jangan sampai lupa tentunya untuk para pemenang harap mengirimkan data diri berupa nick, ID card perusahaan, asal cabang, dan juga nomor telepon. Yang mana tentunya silakan langsung saja dapat menghubungi Wulan di 08211458715. Bentar, kayaknya partner saya agak seret ya. Seret gak? Kamu mau minum dulu? Kenapa gitu? Enggak, tadi kayaknya Ferizian udah. Memang suara aku seperti ini. Baik. Tapi kamu sudah siap ya menghibur lagi ya? Menghibur? Oh enggak ya, kirain enggak. Ada lagi hiburan dari kamu, enggak ya? Enggak dong. Oke, kita mau kasih door prize-nya yang semakin tinggi hadiahnya. Yeay. Dan kali ini kita akan mencari satu orang pemenang. Waduh, wow. Satu dulu nih. Pertama satu dulu, tapi Pemanasan, tapi pastikan untuk, nah, udah dilihat ya. Yeay. Ada satu unit mesin cuci persembahan Aviro Global Technology. Luar biasa kira-kira. Cuci-cuci. Bedanya mesin cuci ini dengan mesin cuci di rumah Anda. Mesin cuci ini nanti akan mengeluarkan tangan-tangan di dalam mesinnya. Iya. Jadi langsung tangannya ya. Langsung tangan. Tangan beneran gitu ya. Bener. Oke, dan langsung saja kita langsung mengundi satu orang beruntung. Bersiap. Start. Wow. Oh. Mesin cuci yang pertama jatuh kepada Stop Solihin dari Merak. Selamat kepada Bapak Solihin, tentunya selamat mencuci selama sebulan ke depan menggunakan mesin cuci yang baru. Kan biasa kalau ada barang baru tuh selalu dipakai langsung, terus. Benar. Aduh, nyucinya di Merak lah gitu kan. Oke. Okay. Oke, setelah mesin cuci, mari kita juga bagikan satu unit hadiah terdingin kita. Apa tuh? Aduh, sudah pasti ada satu unit kulkas 14 pintu. Banyak banget bang. Di antaranya ada pintu kemana saja. Lah, aku sayang sekali. Ini kulkas 2 pintu. Yang atas kan freezer, satu Betul. Lagi pintu ajaib, pintu ke pelabuhan. Ke pelabuhan, luar biasa. Pelabuhan hatimu, oh, yo. Pak Komut gak ada. Langsung, gimana? Kan siapa tahu didengar gitu. Oke, dan tentunya langsung saja kulkas 2 pintu akan diberikan kepada satu orang beruntung berikut ini. Start. Dengerin dia bawaannya pengen masuk kulkas gua. Kenapa? Panas. Mari kita hentikan kepanasan ini dengan kulkas. Stop. Dian Lesmana dari Merauke. Dapat kulkas 2 pintu, selamat. Dan mohon izin untuk Kak Dian Lesmana yang berada di rumahnya. Kulkas ini bisa Anda pergunakan, namun silakan ambil ke Jakarta. Ongkos. Repot, kan ada. Ngambil sendiri. Pakai kapal. Ngambil sendiri kapal. Enggak dong. Iya bener. Nanti kita, bener. Pokoknya tahu ada aja ya. Ada pokoknya. Mock up nanti. Jangan dong. Oke, nah kalau tadi udah satu mesin cuci, satu kulkas, nah sekarang 10 unit smartband Huawei. Wow, kita Mantap. Lihat nih 10 orang beruntung selanjutnya. Kira-kira siapa? Dan langsung saja kita mulai. Start. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Wow. Selamat. Aceh, Pontianak, Kupang, Balikpapan, Bakauheni, Batu Licin, Merak, Surabaya. Divisi Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan. Dan juga dari Padang. Kalau Padang tuh ada tari-tariannya gimana sih? Aduh, PR terus. Siap. Nanti kalau sudah ngisi MC di ASDP Padang, barulah kita pelajari ya. Dan sekali lagi selamat untuk para pemenang. Jangan lupa di screenshot atau di foto. Betul. Ini luar biasa hadiah.
kayaknya dari tadi kita lihat hampir merata yang merata, dapat ya. Merata, betul okay. sekali. Selanjutnya kita memiliki hadiah yang mana? Kali ini saya memiliki 4 unit Samsung Smart TV. Persembahan Altros Technology. TV baru, alhamdulillah, untuk dipakai menonton film yang baru. Asik. Ya, enak banget ya. Film apa tuh? Film perjalanan yang tadi di belakang itu bisa disaksikan di layar Smart TV baru Anda. Gantian dulu, sekarang kita coba yang ada di sini yang bilang start. Oke, Bapak Ibu, mohon izin bersiap dalam hitungan 3, 2, 1, katakan start bersamaan. 3, 2, 1. Mantap, stopnya jangan lupa ya. Jangan lupa, bersiap. 3, 2, 1. Selamat. Wah, Kupang, Divisi Koordinator Project Management Office, Balikpapan dan juga lembar ketiga. Lembar ketiga, Marina. Siap, ini Bapak Andi Masyuri. Pak Andi, hadirkah beliau di sini? Dari Divisi Koordinator Project. Mana Pak Andi? Pak Andi, Pak Andi, baru. Masya Allah, dengan televisi baru karena ini Smart TV, Bapak nanti bisa terhubung dengan koneksi internet. Jangan lupa untuk menonton tayangan ulang ini ya. Diulang-ulang pada saat nama Bapak saya sebutkan. Oke, okay? Tolong di zoom supaya Bapak nanti bangga di televisi betul, barunya betul, betul, ya. Betul, okay. Selanjutnya, setelah televisi. Kita mau kasih 1 unit handphone smartphone 33. Wow. Persembahan Aviro Global Technology. Handphone nih. Kebetulan handphone banget nih kalau misalkan ada Ferizian yang memang lagi perlu sekali handphone. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki Anda. Amin. Oke. Okay. Coba dilihat itu bola-bolanya ada berapa tuh bobanya tuh? Bobanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Oke, banyak sekali bobanya dan langsung saja boba ini akan jatuh ke tangan siapa? Mari kita mulai start. Oke, satu orang handphone baru. Mending handphone apa mobil nih? Ya mobil. Stop. Taufik Balikpapan. Wah, mana dia, mana? Di Balikpapan pastinya. Kita lihat papan. Mana? Di tembok gak mungkin dia di Balikpapan. Enggak ada. Pak Taufik, Pak. Bapak, sehat Pak? Itu enggak, enggak. Di sini enggak ada papan. Ayo baik. Pak Taufik, selamat tentunya dengan handphone baru. Jadi nanti kita bisa video call sebelum tidur ya Pak Taufik. Tapi tetap video call-nya di Balikpapan. Kehalangin ya. Enggak kelihatan. Aduh. Selanjutnya. Wow. Barusan 1 unit. Oh. Sekarang kita masuk ke 5 unit Samsung Galaxy A53 persembahan Komut PT ASDP Indonesia Ferry. Oh. Luar biasa, komisaris utama kita. Papa, jadi kemarin Papa minta uang untuk beli hadiah ini, Pak. Papa, tiba-tiba jadi anak. Ya. Oke, dan langsung saja, kira-kira siapakah pemenang 5 unit Samsung Galaxy A53 persembahan Komut PT ASDP Indonesia Ferry? Pemenangnya, mari kita mulai. Start. 5 orang beruntung. Stop. Batam, Selayar, Banda Aceh, Divisi Properti dan Umum dan juga Merak. Yeay. Ada Bapak Sauki Ahmad. Ada Bapak. Pak Sauki Ahmad. Aduh, ada lagunya tuh. Mana Pak Sauki? Hadirkah beliau? Kayaknya bapaknya hadir. Takut dah. Pak Sauki. Nyaut dong. Pak Sauki, oh yang tadi main teater. Mohon maaf mas, yang main teater itu belasan orang. Banyak. Siap. Pak, silakan nanti menghubungi Ibu Ulan. Iya betul. Lanjut dapat sepeda lipat. Wow. Persembahan dari PT Mitra Teknologi Solusindo. Sepeda lipatnya asli atau dari kertas lipat? Asli dong. Iya benar. Baik, dan langsung saja 1 unit sepeda lipat. Mari kita saksikan bersama siapakah yang akan mengendarainya dari rumah menuju kantor. Inilah pemenangnya. Start. Ini dia ke Pelabuhan Merak nih dia ngambilnya nih, sepedaan nih. Oke. Pemenangnya adalah Stop Syariat dari Bau Bau. Bapak Syariat, selamat. Anda tentunya akan menjadi lebih sehat ke depannya ya. Dari Bau Bau sepedaan.
Jangan Pak, jangan terlalu. Bapak ayo, jangan lupa pakai deodoran kalau sepedaan ya Pak. Supaya tidak bau-bau. Mau ke situ kan arah Anda. Tapi, tahu, ya. Tapi Anda lebih sopan tidak mau mengungkapkan. Biarkanlah saya. Ya betul. Aduh. Lanjut. Aduh. Yang anak kosan. Ini dia. Yang selalu lapar di malam hari tapi tidak ada kompor dan tidak ada minyak. Aduh. Mari berbangga walaupun Anda tentunya tidak dapat membuka pintu mobil, seenggaknya Anda bisa membuka pintu air fryer ya. Sama-sama handle-nya bisa sama dibuka ya. Betul. 10 unit air fryer Mito AF5. Kita mulai. Start. Lo bikin popcorn atau dari situ ya. Kita langsung saja bersiap. Stop. Sibolga, Surabaya, Bangka, Luwuk, Bau-Bau, Lembar, Ternate, Luwuk, Luwuk, Batam. Dan akhirnya para anak kosan di sana kecewa. Mobil berarti mobil. Kalaupun yang dapatnya satu kan, kalau misalkan teman satu kosan berangkat kerja sekarang jadi barengan ya, kan. Bener. Yuk berdoa, doa dari 5 orang itu bisa muat di dalam mobilnya ya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Patungan, siap. Eh, ini yang punya cita-cita pengen jadi mimin, kita kasih. Mimin? Admin gitu loh. Uh-uh. Ada 2 unit Apple iPad. Wah, ini luar biasa nih buat kita aja, boleh gak sih? Iya, jadi kalau misalnya menggunakan ini ketika Anda juga perlu tiket online di Verizy, silakan langsung saja menggunakan iPad ini, bisa berselancar lebih cepat. Wow. Oh, ya. Gimana berselancarnya? Enggak gitu juga kan? Dan langsung saja 2 pemenang, kita mulai. Start! Kita stop sama-sama yuk. 3, 2, 1. Mana stop? Stop. Suwardi Pontianak dan Zulkifli Rumandai dari Ambon. Lagi-lagi kecewa di ballroom ini. Aduh. Aura-aura kecewa aduh, sudah terlihat berterbangan. Kecewa. Buang, kita buang. Harapan-harapan pupus. Tuhan itu mempersiapkan rencana yang terbaik. Betul. Oke. Okay? Jadi ingat bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan bukan yang kita inginkan, namun yang kita butuhkan. Kalau teman-teman masih bisa menggunakan kendaraan-kendaraan umum, berarti pake Tuhan situ tidak akan memberikan mobil. Belum pantas, belum layak. Mari kita ya memantaskan terlebih dahulu ya. Iya benar. Oke, okay. Wah, selanjutnya satu, motor listrik. Ketika Anda menaiki motor ini, yakinlah Anda akan kesetrum. Karena motor yang dialiri listrik, bukan begitu? Kesetrumnya gimana kesetrumnya? Kesetrum. Lagi dong. Kesetrum. Sekali lagi. Gak mau, nanti ada Pak Komut. Ya udah langsung, untuk satu motor listrik kita mulai. Start! Siapa yang di rumah udah deg-degan? Mari kita saksikan bersama, inilah pemenang motor listrik. Stop! Denny Apriansyah, Bakau Hedi. Selamat sekali lagi. Boleh tepuk tangan dulu. Yuk, iya bisa. Dong. Yuk. Kalau ada orang lain dapat rezeki, kita nggak boleh iri begitu. Betul. Nah, seperti itu. Jaki aku kenapa? Tahu. Kenapa? Feli tahu. Kayaknya nih mereka-mereka yang belum dapat nggak jadi volunteer ASDP deh. Makanya mereka tuh kurang gitu loh amalnya ya. Betul, siap ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama volunteer ASDP ya. Oke, dan tentunya sekali lagi kami informasikan untuk seluruh pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan data diri Anda berupa NIK, betul, ID card perusahaan, asal cabang, nomor telepon, yang mana tentunya silakan langsung saja menghubungi Wulan di nomor 08211458715. Kita kasih tepuk tangan untuk pemenang door prize sesi kedua. Dan sekali lagi kami juga mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PT Jasa Raharja Putra, BRI, dan Asuransi Sentral Asia yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih. Luar biasa.
terlihat. Kenapa? Abis ini ada sesuatu yang heboh banget loh. Heboh banget. Kayaknya kamu harus berdua sama dia. Sepertinya saya lebih baik beristirahat daripada harus berdua bersama beliau. Kenapa? Dia tuh kayaknya mau banget sebenarnya. Karena saya langsung minder. Saya dapat kabar berita bahwa sosok yang akan kita panggil sesaat lagi adalah master dari segala master pertulisan di dunia ini. Langsung saja tanpa berlama-lama. Ini dia, Master of Quiz ASDP. Selamat sore Verizian seluruh Indonesia. Sudah siap bermain kuis? Enggak siap, udah. Oke, yang di Zoom aja deh kalau gitu ya. Oke, ini kosong sebenarnya, gimmick biasa, gimmick. Ini kosong. Oke, kita langsung main aja kuis biasa, disebutnya kuis TJSL. Tebak jawabannya, sahabatlah. Cakep, tepuk tangan dong buat saya. Terima kasih Bu. Yang terhormat para Dewan Komisaris dan para BOD. Saya, kayak enggak teman-teman ini kayak ini Bu, pangling gitu Bu. Kalau ngelihat sebelah kanan itu ibarat dermaga satu Bu. Dermawan, gagah, dan santun. Anjay. Iya dong, ada juga dong. Sebelah kiri Bu, side rem Bu. Simple tapi bau minyak rem. Oke, kita langsung main aja. Siapin dulu handphone ya. Kita siapin handphone ya. Kita main di menti.com. Langsung masuk ke tata cara permainannya. Next, ya aturan mainnya. Kita berdoa dulu. Yang kedua, pastikan handphonenya udah punya, masih punya kuota internet. Kemudian menjawabnya di menti.com. Dan saya nggak kelihatan ini di kodenya 1652642. Tolong dimasukkan dan setiap pertanyaan akan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000. Ini berlaku untuk yang di Zoom, yang di YouTube maupun yang secara langsung. Tulisannya nama underscore unit kerja atau cabang, kemudian jawabannya. Sudah siap? Sudah siap? Aduh, ini emang saya trem kurang siap nih. Sudah siap? Oke, kita pertanyaan pertama, next. Siap-siap, ini adalah tebak kata. Siap-siap, langsung dijawab di menti ya. Oke, daerah yang tidak pernah berpuasa, silakan dijawab. Di mentinya tolong di mentinya bisa di menti. Ah. Sudah bisa? Bisa dijawab silakan. Daerah yang tidak pernah berpuasa. Sudah ada 5, 8, 10, 12 sampai 25 pertanyaan, saya stop. 20, 22, 24, stop. Dan jawabannya adalah Pademangan. Dan ini adalah contoh ya, ini adalah contoh ya. Pademangan, pademangan ya, pada makan. Oke, nanti jawaban yang paling pertama adalah sebelah kiri. Ini formatnya harus di yang benar ini, kok Papua, Padang. Formatnya ya Bapak-bapak, dikasih namanya, mana saya tahu nanti siapa nih yang jawab. Nama, unit kerja, kemudian jawabannya. Oke? Next, ini yang beneran. Pertanyaan selanjutnya, 250 OVO. Tempat bekerja, ada 3 gambar. Silakan dijawab, jangan lupa nama, kemudian dikasih tempat kerja atau unit kerja atau cabangnya, kemudian jawabannya, biar kita bisa tahu. Bisa? Oke, 1 yang menjawab, 3. Jangan lupa dikasih nama, kemudian cabang ya, biar kita kasih, biar kita bisa mendeteksinya. 9, 12, 3, 14 jawaban. 15, 16, sampai 25 kita stop. Kita stop. Stop.
Dan jawabannya adalah korporasi. Kor lagi nyanyi kur. Pur, pur miskin, korpur, resi, korpur, resi, korporasi. Dan yang pemenangnya adalah kita bisa lihat yang paling pertama Adinda, sebentar jangan di scroll dulu. Kursi kantor pusat, terus adakah yang menang? Korporasi tapi tidak ada, bisa diklik enggak ya? Enggak bisa diklik nih. Oke, terus ini udah benar tapi enggak ada format jawabannya. Kurang benar nih. Scroll bisa sudah ya? Scroll. Kodis mana kodis? Kontraktor, enggak tahu. Korporasi, Farid. Farid mana Farid? Oma. Ah, Farid 250.000, Farid. Ternyata bukan saya aja yang gila di sini ya. Ada yang jawab, alhamdulillah, ada yang jawab. Oke, next pertanyaan yang kedua. Nah, yang sering dilakukan bapak-bapak pada kendaraannya, ada dua gambar. Silakan menjawab. Ada dua gambar. Ada berapa jawaban? Satu. Ayo. Yang biasa dilakukan bapak-bapak pada kendaraannya. Ini mudah banget, ada dua gambar. Gambar luka sama gambar tipe X. 12, 45, 15, 18, 19, 20, 22. Stop, kita stop. Dan jawabannya adalah periksa. Peri, sakit peri. Periksa. Periksa. Coba apakah saya gila sendiri? Pasti ada yang jawab. Apakah saya gila sendiri? Silakan kita cek. Periksa. Ah, ada benar. Periksa. Siapa ini? Dimas. Pos. Dimas. POSS. Dimas. Dimas. Oh, Dimas. Kita enggak gila sendiri ya, Dimas ya. Periksa. Selamat Dimas, OVO 250.000. Pertanyaan selanjutnya. Lawan kata nanti. Ini gampang banget, dua gambar lawan kata nanti. Silakan. Format jawabannya, jangan lupa nama, kemudian unit kerjanya, kemudian baru jawabannya. Pak Ferry mau jawab atau Bu Selvi? Wah, Bu Selvi mau jawab nih. Oke, stop. Dan jawabannya adalah sekarang. Kalau enggak nanti berarti sekarang. Kita lihat jawabannya. Terlalu gampang ya, Bu? Sekarang. Zam-zam dari Riz. Zam-zam. Oke. Pertanyaan keempat. Ini silakan, clue. Yang kadang sering dilupakan saat bekerja. Silakan dijawab. Ini gambarnya satu doang. Oke, stop. Dan jawabannya adalah email. Kita kadang-kadang lupa sama email. Ngelihatnya WA terus ya. Email gigi ya. Dan jawabannya kita lihat, adakah yang benar? Senyum. Senyum, aduh saya gila sendiri nih. Senyum, terus ke bawah. Gigi absen, senyum, aduh ya Allah gila sendiri nih, senyum, Bu Selvi senyum bu, tandanya saya nggak ngasih tahu ke Bu Selvi meskipun Bu Selvi, senyum, kayaknya nggak ada ya, aduh ya Allah, baru kali ini nggak bisa dijawab, senyum, gigi masuk kerja, berdoa, sudah? Enggak ada ya. Aduh, sayang sekali email. Jadi 250. Oh, ada nih. Oh, dok, kayaknya baru jawab ya? Ya. Baru dijawab ya, curang nih. Fraud ini Bu ya, masuknya fraud nih. Fraud ini enggak ngelihat tadi. Anissa ini, mau cabang mana Anissa? Oke. Dianggap gugur ya Anissa ya, oke. Dan ini pertanyaan terakhir hadiahnya adalah 1 gram tabungan emas. Ini pertanyaan bonus. Silakan. Cluenya adalah
Jawaban adalah pertanyaan. Ingat tadi ada empat jawabannya, itu adalah sebuah pertanyaan. Ada apa tadi? Yang pertama, korporasi, periksa, sekarang, dan email. Kalau disusun, periksa email korporasi sekarang. Yang cabang boleh juga ikutan. Kita kasih waktu kurang lebih 2 menit ya. Tapi ngomong-ngomong email, email ini baru tahun 71 ya dikeluarkan atau diciptakan oleh namanya Mr. Ray. Tahun 71 dan 7 tahun kemudian baru adanya spam. Alhamdulillah saya belum lahir. Dan email dulu untuk kirim-kirim pesan dan sekarang lebih banyak untuk login aplikasi. Oke, sudah lihat? Sudah? Tolong di reply. Jangan reply all ya, nanti ke seluruh cabang nanti. Oke, kayaknya udah ada yang ngirim dari cabang ya? Panitia? Sudah ada? Sudah? Oke. Oke, dari cabang kayaknya ini yang menang. Atau dari sini? Cabang? Oke, sudah ada ya? Panitia? Sudah, oke. Siap. Dan yang paling cepat dan paling cepat menjawabnya adalah, kita lihat. Selamat, 1 gram emas untuk Andreas Nana Saputra. Dan email ini kita kirimkan, isinya adalah silakan foto untuk foto bersama, nonton bersamanya dan memberikan ucapan. Dari Andreas Nandang Saputra, happy birthday ASDP-ku. Semoga di usia 50 semakin sukses dan mempertahankan pertumbuhan dengan kualitas. One for all for one. Tapi kayaknya yang di langsung di ballroom XX1 Jakarta Theater jangan sedih ya. Tadi kayaknya banyak yang enggak dapat juga. Kita mau kasih kejutan, silakan diperiksa di bawah kursi. Silakan di bawah kursi, kita ada hadiah uang elektronik senilai Rp100.000. Silakan diperiksa. Enggak, ini beneran masuk di Wirabong. Terkecuali buat BOD dan BOC dan para VIP, mohon maaf ya. Silakan ya, dapat Pak Ilham. Pak Ilham dapat mulu ya. Yang kayak begini aja dapat ya. Silakan diperiksa atau yang ada yang kosong. Nah, terima kasih Pak Fadil dapat. Ya, diperiksa dapat lumayan Rp100.000. Terima kasih dapat yang ujung sana. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya mengikuti. Bu Dirut nggak mau periksa, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ferizian semua seluruh Indonesia untuk mengikuti acara TJSL, dan ini TJSL acara yang pertama di tahun 2023, bukan apa-apa karena pertanyaannya Bu susah bikinnya, Bu, terus terang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di TJSL. Tebak jawabannya, sahabatlah. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih. Seru banget ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Master of Quiz ASDP. Oke, dan tentunya juga Zaki ucapkan selamat kepada Ferizian yang mendapatkan surprise gift yang ada di kursi. Yang mana tentunya hadiah iman ini dipersembahkan dari Bank Mandiri. Sekali lagi boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua ya. Yeay. Nah, kita akan memberikan pengumuman demi pengumuman lagi. Karena kita masih punya banyak sekali pemenang. Sampai akhirnya nanti kita akan karaokean bersama dengan Kahitna. Sabar ya. Sesaat lagi saja. Karena kita akan langsung tentunya mengumumkan untuk siapakah yang akan menjadi pemenang untuk best performance dan juga best costume.
Plus juga ada tambahan hadiah surprise, yaitu untuk Anda yang menyaksikan dari halaman Zoom atau dari YouTube barangkali ya. Ini akan ada hadiah dekor nobar paling heboh. Wow, luar biasa. Karena memang antusias dari beberapa wilayah tentunya sangat terlihat sekali. Maka betul, ada special gift tentunya ya. Yes. Ini. Tapi karena tadi kita sudah melihat theatrical performance yang luar biasa, langsung saja kita mau mengumumkan yang pertama untuk best performance. Pemenangnya adalah Direktorat Komersial dan Pelayanan. Tentunya selamat kepada para pemenang dan kami mohon untuk pemenang naik ke atas panggung. Silakan. Silakan. Perwakilan mungkin juga boleh. Dan dengan hormat kami mohon kesediaan dari Ibu Selvi Arifin selaku Ketua Panitia dan Corporate Secretary untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang. Mari silakan naik ke atas panggung. Direktorat Komersial dan Pelayanan. Luar biasa sekali ya. Selamat. Silakan. Dan tentunya kami juga harus informasikan bahwa pemenang Best Performance ini telah dipilih berdasarkan penilaian dari para BOD. Woo! Silakan foto bersama diabadikan. Selamat dan terima kasih, terima kasih banyak. Ibu Selvi, terima kasih. Selamat ya. Hadiahnya seperti biasa Ibu Wulan yang harus ya, dihubungi ya. Dan selanjutnya mari kita masuk ke pengumuman Best Costume. Oke, perhatikan baik-baik untuk Anda yang sudah tampil kece, dan dua orang pemenangnya untuk pria dan wanita Best Costume untuk hari ini adalah silakan tentunya untuk langsung Anda yang naik, merasa fotonya terpampang boleh langsung naik ke atas panggung. Naik ke atas panggung. Yo, di mana? Wow, luar biasa sekali tentunya terlihat di sisi pria dengan busana yang memadu-madankan warna hitam dan juga perpaduan gold yang sangat amat luar biasa berkilau sekali. Kalungnya harusnya gue pinjem ya. Sepertinya kita kalah ya, Mbak. Iya benar. Sepatunya. Mengkilap sekali. Dan tentunya ini dia pemenangnya, peri-peri kecil kita. Baiklah, dan dengan hormat kami mohon kesediaan Dewan Komisaris Ibu Susi dan Bapak Iwan untuk menyerahkan hadiah kepada kedua orang pemenang kita. Kami persilakan. Ibu Susi mungkin memberikan kepada yang pria. Oh, sebentar. Bang, namanya siapa? Adam. Adam. Ya, satu lagi Hawa kali ya. Emang itu kesehariannya suaranya seperti itu atau diberat-beratin karena di atas panggung? Jadi Adam. Di low-lowin gitu ya. Iya, ya. Wow, luar biasa. Silakan Ibu Susi. Mas Adam tanpa Mbak Inul jadi begini ya. Luar biasa, aduh. Kamu cantik, namanya siapa? Yowan. Kak Yowan. Yowan. Kak Yowan terlihat juga sangat amat cantik sekali malam hari ini. Sore hari sepertinya ya. Dan sekali lagi tentunya penyerahan untuk Best Costume pria dan juga Best Costume wanita. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan diabadikan. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Baik, sekali lagi tentunya selamat Bapak untuk para pemenang dan terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Komisaris Ibu Susi dan juga Bapak Iwan. Oke, kalian turunnya harus catwalk. 1, 2, 3. Catwalk, 1, 2, 3. Cetak, ceder, cetak, ceder, cetak, ceder. 1, 2. Lanjut, kita mau memberikan hadiah kepada pemenang dekorasi nobar terheboh. Pemenangnya adalah Cabang Kupang. Kita lihat, kita saksikan bersama Kupang yang mana Kupang. Kupang yang mana. Kupang. Wow. Luar biasa. Luar biasa, ada jeruk, ada kue-kue di sana. Dengan berbagai aksesoris khas Kupang. Cabang Kupang mendapatkan hadiah 5 juta rupiah.
5 juta rupiah. Dan tentunya kembali tidak lupa kami informasikan bahwa untuk seluruh pemenang, jangan lupa tentunya untuk menghubungi Wulan di 082-1145-8745. Betul sekali. Dan sebagai informasi untuk pemenang dan hadiah dari best costume tadi adalah persembahan dari Indomaret. Baik, kita sudah memberikan hadiah demi hadiah. Betul sekali. Masih ada lagi. Sekarang kita akan masuk ke sesi Grand Prize. Wow. Baik, untuk memberikan informasi kepada siapakah pemenangnya, jangan kita nih sekarang gantian ya. Ya, karena tentunya kita akan mengundang, yang mana tentunya saya akan mengundang yang pertama, Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Bapak Saiful Haq Manan, untuk bergabung bersama kami di atas panggung, yang mana akan didampingi oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ibu Ira Puspadewi. Kami mohon kesediaannya karena kita akan mengundi ada satu unit Yamaha Mio M3 dan juga satu unit mobil Brio Satya. Yang mana tentunya motor terlebih dahulu yang motor akan dikeluarkan. Dahulu. Silakan Bapak. Wow. Ambil dong masukin. Sudah dimasukin. Baik, dan tentunya Ibu ya? Ira Puspadewi akan mengundi untuk pemenang motor, dan sedangkan Bapak Saiful Haq tentunya akan mengundi untuk pemenang satu unit mobil. Oke, Ibu Ira udah siap? Ibu silakan dengan lantang katakan start. Aba-aba, silakan dari Ibu. Start! Baik, dan mari tentunya sama-sama berdoa. Kira-kira siapa? Siapakah? Stop! Pemenangnya Bambang Rustianto Lebar, pemenang motor Yamaha Mio M3. Coba kita akan lihat apakah ada Bapak Bambang Rustianto. Kita akan coba terhubung terlebih dahulu. Hadirkah Pak Bambang? Pak Bambang, kalau dalam hitungan 3 Bapak tidak hadir, maka kami hanya akan memberikan spion kanan. Kenapa untuk spion Bapak kanan doang? Jangan. Yang utamanya kanan dulu baru kiri. Oke, sebentar. Kita masih membicarakan terlebih dahulu. Apakah terjadi kesalahan teknis? Dan kebetulan tidak dapat terhubung, namun sesuai tentunya konfirmasi bahwa pemenang barusan tetap mendapatkan satu unit motor Mio. Kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk grand prize yang paling besar Bapak, mungkin boleh agak lama dikit Bapak kalau mau sambil nyanyi lagu Kahitna boleh dulu, jangan Bapak dong, kelamaan. Jangan ya. Bapak startnya mungkin agak lebih panjang Pak. Biar deg-degan nih Bapak nih ya, stopnya juga lama. Tapi jangan sampai maghrib ya Pak ya. Oke, udah siap ya Pak ya. Mudah-mudahan yang dapat mobil hadir di sini. Sudah menyala? Katanya musiknya kekencengan ya. Oke, musik. Katanya tadi apa katanya? Katanya ya, apa Pak? Katanya apa Pak? Katanya sih aku katanya cinta sih kamu Pak. Waduh, bisa. Katanya sih bonus cair Pak. Iya. Gimana sih? Sebentar. Bu Komut sini, Bu Komut. Ibu Komut. Bu Komut. Komut. Ini mah diemut Pak. Bu Ira, akhirnya kita bisa arisan bareng. Oke. Bapak yakin Pak dia Pak? Saya kok gak tega ya Pak jadinya. Dari pilihan yang asli Bapak menentukan ke area KW. Silakan Pak. Silakan Bapak untuk satu unit mobil Brio Satya. Start! Waduh, deg-degan. Ya Allah. Bismillah. Ini yang mau menang saya yang deg-degan nih Kak. Bismillah terus Pak. Oh main-main Pak. Yuk. Yo, nari dulu. Udah. Woi. Udah katanya. Jangan aurat. Siap. Apa dari Bapak Ibu? Siap, Pak. Terserah Bapak Ibu, Pak.
kita mengikut. Sampai SEA Games lagi juga nggak apa-apa, Pak. Stop! Stop! Jonas Andreas Papilaya dari Luwung! Congratulations pemenang Mobil Brio Satya. Sedang kita cek di Zoom. Selamat. Ada? Kita lihat terlebih dahulu. Jonas Andreas Papilaya, Diana Papilaya. Mobil. Oke, baiklah. Karena belum tergabung juga, tapi kita nyatakan tetap menang. Yeay, luar biasa sekali. Tentunya sekali lagi selamat untuk para pemenang grand prize kita. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Bapak dan juga Ibu. Bapak main drum boleh. Ibu nyanyi kan, Bu? Kita backing vokal boleh kita. Luar biasa. Backing vokal sama dancer ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk seluruh pemenang. Luar biasa, jangan lupa untuk menghubungi Mbak Wulan ya. Betul, sekali lagi tentunya untuk para pemenang, jangan sampai lupa untuk Anda menghubungi Ibu Wulan dengan mengirimkan data diri berupa NIK, ID card perusahaan, asal cabang dan juga nomor telepon. Betul sekali, bagaimana mudah-mudahan Ferizia semuanya happy? Happy-nya lebih ke pasrah ya karena gak dapet mobil ya. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Jadi tetap setialah bersama ASDP. Kita kasih tepuk tangan untuk ASDP. Yeay. Baik dan tentunya. Kayaknya udah ya. Pengen nyanyi banget nih sebenarnya ya. Dari awal jadi tuh masih gak percaya bahwa pada kesempatan siang hari ini tuh hadiahnya sangat amat luar biasa banyak sekali. Rangkaian acaranya pun begitu membuat tentunya kejutan demi kejutan. Ini sangat amat luar biasa sekali, jadi sekali lagi tentunya tidak salah kalau saya meminta tepuk tangan yang paling meriah dari seluruh Ferizian yang hadir di sini, baik yang ada di rumah. Betul sekali, jadi ini Ferizian seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa semakin berbangga karena tergabung dalam kelompok yang luar biasa ASDP Ferry Indonesia ini. Mudah-mudahan di ulang tahun berikutnya hadiahnya makin nambah lagi. Betul, karena saya dapat informasi barusan dari Bapak Komu tentunya di ulang tahun yang ke-51 koma setengah itu, Bapak akan memberikan hadiah berupa satu unit kapal feri. Pak, gimana Pak? Kapal feri loh Pak, ditodong langsung loh ya. Iya, nakodanya kamu yang bawa ya. Nakoda, iya. Dan tentunya sesaat lagi nih, salah satu momen yang sangat amat ditunggu-tunggu oleh Ferizian yang khususnya yang hadir di sini. Betul. Karena kita bisa sing along together. Asik. Dengan lagu-lagu. Kalau boleh tahu, meja paling depan paling suka lagunya. Yang judul mana? Lagunya apa? Coba. Cantik. Oh. Ingin rasa hati berbisik. Aduh, Kang Hedi kenapa jadi begini ya? Gak gitu ya? Kalau kayak apa-apa-apa, kenapa? Sabar, kita mau ingetin juga karena sebentar lagi kita akan menampilkan a special performance. Jadi untuk Ferizian yang dari YouTube ya, yang menyaksikan dari YouTube, silakan berpindah ke halaman Zoom. Nah, betul. Jadi sekali lagi kepada Ferizian yang sedang menonton dari channel YouTube, kami persilakan untuk pindah ke halaman Zoom dengan ID 89977543311. Sekali lagi ID-nya 89977543311. Passwordnya? Passwordnya ASDP50. Nah. ASDP50. Jangan sampai Anda berada tetap di YouTube karena YouTube-nya akan langsung stuck, freeze, tidak akan bisa kemana-mana. Betul. Jadi Anda harus langsung berpindah ke laman Zoom yang sudah diinformasikan. Bentar, kenapa lama-lama ngomongnya di atas sini ya? Karena kita harus pelan-pelan. Betul sekali. Ya, tentunya sesaat lagi. Cantik. Aku. Ya Allah, kenapa aku? Pak. Mau dikatakan apa lagi? Siya, Bapak. Kita tak akan pernah satu. Oh, wow. Bapak di sana, Zaki di Bandung, meski hatiku memilihmu. Pak.
Kalau Bapak mau nyuruh dia tenggelemin, saya tenggelemin Pak. Oke, okay, tenang Pak. Ayo Pak, saya sudah tenggelemin. Siap. Saya sudah siap. Tenggelam. Beneran tenggelam. Tenggelam.